Ya, terima kasih Pak Mahrus. Musiknya dikecilin dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah 115 peserta. Apakah Bapak Ibu sudah makan siang? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita nikmati video tentang kuisis. Apakah Bu Ani sudah hadir? Alhamdulillah, Bu Ani sudah hadir. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, baru? Oh, Bu Mega sudah hadir. Ya, Alhamdulillah. Salam pramuka, Bu Ani. Mantap. Kalau kita guru SD pakai dasi ya Bu Anis ya. Eh kita saya pakai nggak ganti baju. Cuma biar saya lepas aja. Sampai selesai jam 3. Guys, mantap. Keren-keren. Jam 1 menit lagi ya. Gimana Bu Anis, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap nih. Apa itu kuisis? Oke. Bu Mega selingan dulu sebentar ya. Kita lihat ini dulu. Suaranya nggak ada. Oh, sorry. Oh, suaranya hilang ya? Sebentar. Suaranya di dulu. Itu, share sound dulu. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, lupa. Oke. Okay. Quizzes membantu guru nah, menghemat ya? Waktu. Begini cara kerjanya. Quizzes adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di Quizzes, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di Quizzes. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di Quizzes, yaitu mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Haris, Haris, saya tolongin loh. Tolong, maaf. Audionya apa ini? Saya tinggi tuh. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Quizzes akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung.
Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, Quizzes juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Nah, ini dia hari ini kita kuis sama pakarnya ini. Ya, silakan Bu Mega. Belum di mute, Bu. Belum di unmute, maaf. Nah, loh. Sepertinya ada yang mute saya nih, Bu. Pencahayaan saya kurang bagus ya, Bu Amia. Oke, peserta masih bertambah ini. Bagaimana Bu Mi? Apakah kita akan mulai aja Bu? Hari ini support trainer yang bisa dampingi kita hari ini siapa aja nih Bu Mi? Biar teman-teman yang lainnya pada lebih semangat lagi dari hari kemarin. Boleh menegur sapa teman-teman ini yang ada di room. Kebetulan cuma saya sama Bu Anis kayaknya nih, sama Pak Mahrus ya, tapi ada Pak Mahrus ya, Pak Mahrus host ya. Cuma saya Bu Anis sama Pak Mahrus, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Mahrus ya, terima kasih nih Arjuna yang bisa bantuin Sri Kandi kita nih. Semoga sehat semuanya Bapak Ibu. Oke, kita mulai nih aja ya. Iya, iya betul. Bu Mega. Oh iya, hari ini saya belum dapat bocoran materi nih. Apa-apa. Iya, yang penasaran. Yang paling sering saya gunakan itu tentang integrasi Quizzes ke Google Classroom. Itu yang paling keren. Karena saya sering pakai ya. Jadi, ini kayaknya pengen banget deh, udah enggak sabar nih pengen dengerin Bu Anis nih. Iya. Per coach kita yang ini nih, ter semuanya ya. Terkece, tercetar, terseru. Ya, silakan Bu Mega. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, walaupun kondisi cuaca di berbagai daerah sedang tidak kondusif ya. Mungkin persiapkan diri untuk memaksimalkan baterai laptopnya ya, dan HP, karena kan kita dua device ya. Baik, tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat. Saya yakin peserta hari ini peserta yang tangguh-tangguh. Kenapa? Karena sudah melalui hari pertama dan hari kedua. Biasanya kan katanya seleksi alam ya, seleksi alam. Seleksi alam yang menyeleksi gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kalau untuk saya sih seleksi Allah ya, karena orang-orang yang hadir sampai hari ketiga ini adalah orang-orang yang ingin menuntaskan ya pelatihan ini sampai tujuannya menjadi training of trainer. Jadi mau jadi trainer gitu ya. Nanti kalau mau jadi super berkelanjutan lagi seperti nanti para narasumber kita. Jadi kita jadi trainer dulu nih ya. Jadi trainer dulu. Saya yakin semua sudah mulai mencoba tugas-tugas hari pertama, hari kedua, ya, yang sudah bisa melalui dua hari kemarin, nah, itu sudah yang berusaha setengah jalan, gitu ya.
Walaupun hari ini dan hari esok pasti ada hal-hal yang baru kembali. Oke, segala puji bagi Allah, ya, hanya untuk Allah, semua pencipta alam semesta ini. Karena nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat, saya pertegas kembali, karena kesehatan kita semua bisa berkumpul kembali di acara virtual TOT hari ketiga wilayah Jakarta Selatan. Tetap semangat selalu, walaupun kondisi belum memungkinkan untuk kita berjumpa, gitu ya. Karena bisa jadi mungkin dengan perjumpaan akan lebih maksimal, ya Bu Anis, ya. Tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat, belajar, belajar, dan belajar. Tak lupa, salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan besar kita, Baginda Rasulullah SAW. Karena dengan bantuan beliaulah kita semua bisa dengan leluasa, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang baru, hal-hal yang baru. Oke, yang terhormat para super trainer kita hari ini, ada Bu Anis, ada Bu Ami, dan Pak Mahrus. Tidak menutup kemungkinan yang lain mungkin juga nanti akan ikut bergabung, ya. Mungkin masih proses menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Oke, hari ini saya akan perkenalkan super coach kita hari ini. Kalau sama saya, nggak lupa kan? Ya, tetap bersama saya, Megawati Triani, di waktu dan gelombang yang sama. Ada kayak radio, ya. Oke, saya ya, izin share screen biodata super trainer kita hari ini. Nama Megawati itu terkenal, Bu Mega, jadi nggak terlupakan itu. Iya, karena jasa Ibu Presiden, ya. Ibu Presidennya Megawati. Oke. Nih, wah, saya dapat CV-nya Bu Anis nih. Wah, Bu, nggak ada yang bahasa Indonesia, Bu. Nggak ada yang bahasa Indonesia, Bu, tulisannya gitu. Oke, saya akan bacakan, ya, sepintas sekilas tentang super trainer kita hari ini di pelatihan hari ketiga. Tidak lupa saya ingatkan kembali, kita bisa terlaksana akibat ya, atas terselenggaranya acara hari ini itu atas kerjasama kolaborasi antara Dinas Pendidikan, kemudian komunitas, ya, komunitas Quizzes, kemudian Sipindo, Sahabat Insan Pendidik Indonesia. Oke, udah nggak pada sabar nih, pasti sudah terlihat, ya, CV-nya. Nama super trainer kita hari ini ada Ibu Anis Sulistyawati. Nama trainnya adalah Anis, gitu ya. Beliau nih, seputar tentang beliau. Beliau adalah guru yang selalu banyak belajar, gitu ya. Dari pembelajaran aplikasi-aplikasi di sini seperti Quizzes, kemudian Canva, Assembler, Wall, ya. Nah, kemudian puzzle maker dan yang lainnya. Pembelajar yang selalu belajar dan menularkan ilmunya kepada kita semua. Ya. Oke, beliau kegiatannya, ya, mulai dari 2020 itu berkecimpung di Sahabat Rumah Belajar DKI Kemendikbud, kemudian Pembatik level 3 Pusdatin Kemendikbud. Di tahun 2021 beliau merupakan Google Certified Trainer. Bu, level 4 itu Sahabat Rumah Belajarnya. Bu, Pembatik level 4. Pembatik level 4. Aku tadi nyebut berapa, ya? Level 3. Oh iya, iya, salah. Maaf, aduh, mohon maaf ini. Oke, Pembatik level 4 Pusdatin Kemendikbud. Kemudian di tahun 2021 sebagai trainer Google, ya, bersertifikat. Kemudian sebagai super trainer Quizzes, beliau juga ikut di Wardah Inspiring Teachers. Wow, keren, ya. Dan sekarang masih di co-captain, ya, belajar ID Jakarta Selatan. Nah, di tahun 2002 ini beliau ikut di iya, sebagai educator itu, assembler, ya, di level 16 ini, ya. Kemudian Trailblazer dan calon guru penggerak angkatan 5.
semoga kita semua yang guru angkatan penggerak angkatan 5 lulus semua ya Bu Anies ya. Amin. Saya yakin di sini guru hebat semua banyak Bu Anies. Saya melihat wajah-wajah yang familiar di grup guru penggerak angkatan 5. Begitu sepak terjang super trainer kita hari ini, saya akan membacakan pendidikannya, riwayat pendidikannya. Tahun 1992 sampai 98 beliau berkuliah di Pendidikan Geografi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Surakarta beraktivitas di Jakarta. Oke, di periode 2010-2013 beliau menyelesaikan pendidikannya di Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Dan di periode 2016-2018 beliau juga ikut S2 ya, Bu Anies ya, S1 kedua maksudnya. Sama kayak saya, S1 kedua. Di Pendidikan Guru Dasar, ya sekolah dasar di Universitas Terbuka. Oke, skillnya banyak sebagai teaching, illustration, speaking English, kemudian using application in web ya, pengguna aplikasi di jaringan di web. Kemudian riwayat pekerjaan. Mulai mengajar beliau di tahun 98 hingga 2011 mengabdi di SDS Tadika Puri Jakarta Selatan. Daerah Cipete ya Bu Anies ya. Kemudian di tahun 2011 ya, sampai 2016. Nah, ini di SDS Gemala Ananda Jakarta Selatan juga. Nah, mulai di tahun 2016 hingga sekarang beliau ber-SK di SDN Lebak Bulus 02 Pagi Jakarta Selatan sebagai guru pengampu kelas 5. Oke, itu seputar CV dari pembicara kita hari ini. Bisa dilihat kontaknya, mungkin yang mau di screenshot mau berlanjut nanti ya, silakan. Ini beliau ada Gmail-nya, kemudian ada IG-nya, Facebook. Oh, punya TikTok nih Bu Anies. Biasa bikin TikTok ya Bu Anies ya. Dan juga ini channel YouTube-nya. Oke, itu semua adalah biodata dari Bu Anies. Masya Allah ya, aktivitasnya masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti mungkin. Sampai hayat ya. Sampai mata menutup mata. Mungkin itu Bu Anies. Biodata yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya, biar mereka tambah penasaran ya. Saya mengingatkan kembali, mengulang kembali untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengikuti di hari pertama atau hari kedua, dan saya yakin juga teman-teman yang mungkin pernah mengikuti pelatihan kuisis ini gitu ya. Tetapi belum tercapai karena apa? Belum ikut TOT-nya. Nah, gitu ya. Karena saya tahu di grup itu ada ya orang Aceh, dia udah ikut kuisis ya sampai tuntas, tapi pengen ikut nih sama yang orang-orang Jakarta buat apa? Dapetin jadi trainernya gitu. Berarti kan langka ya. Nah, Jakarta suatu kehormatan komunitas kuisis bisa menyelenggarakannya nih khusus di DKI Jakarta. Di hari sesi pertama ya, maksudnya di tahap pertama Kepulauan Seribu dan luar Jakarta ya Bu Anies ya, kita sudah memberikan kepada kesempatan pada teman-teman nih yang dari Kepulauan Seribu, kemudian di luar Jakarta gitu ya, di luar Pulau Jawa bahkan ya. Nah, itu untuk apa? Untuk ikut serta. Seleksi alam. Awalan banyak gitu ya. Awalan kita 400-an ya kalau ini. Tapi itulah, saya yakin makin hari pelatihan makin banyak orang yang menemukan ilmu baru. Ya, bisa jadi mungkin udah rutin nih kuisis. Oh, saya pernah pelatihan pertama, saya pernah pelatihan kedua, saya pernah, udah pernah, enggak bisa, udah bisa. Nah, pasti ada sesuatu hal yang baru. Kenapa? Komunitas kuisis kan selalu ini ya, upgrade gitu. Ada perubahan. Kayak misalkan yang kemarin tuh itu baru tuh bentuk soal ya, 6 soal. Nah, bentuk 6 soal itu kan baru. Sebelumnya hanya pilihan ganda, isian saja yang saya tahu. Nah, sekarang udah sampai 6, yaitu
karena makin berkembang, makin berkembang. Apalagi mungkin nantinya kita akan mulai di ini ya, digalakan lagi nih AKM ya. Nah, soal-soal AKM include banget tuh kalau kita masukkan ke dalam aplikasi Quizzes. Anak-anak bisa pilihan ganda, ya pilihan ganda kompleks ya. Nah, itu kan mereka terbiasa, jadi harus dibiasakan. Karena mereka biasanya apa? Jawabnya cuma satu. Padahal di pilihan ganda kompleks, mereka bisa lebih menjawab dari satu. Nah, itu hal-hal yang baru yang sudah 2 hari lalu kita dapatkan. Nah, pastinya nih, ya pastinya di hari ini ada hal baru lagi. Tadi Bu Ami sudah ngasih clue-nya ya. Oh, itu yang paling pengen di kita dapatkan nih hari ini. Makin penasaran, yakin. yakin makin penasaran. Oke, saya tetap slogan kita nih, TOT Jakarta Selatan, santai tapi serius dan menghasilkan sesuatu yang maksimal buat diri kita, buat peserta diri kita, dan buat teman sejawat kita. Oke, Bu Anies, sekarang waktunya Bu Anies for action. Saya silahkan untuk Bu Anies. Ya. Terima kasih Bu Mega atas waktu yang diberikan. Saya lanjut operando untuk melanjutkan pelatihan kita. Bagaimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Jelas, Bu Ani. Oke, baik. Terima kasih. Jelas, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, tentunya kita sudah bersama-sama tadi berdoa ya, Bu Mega. Berdoa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Karena saya terkendala hujan yang tadinya cukup gelap sekali dan saya koneksinya juga. Tadi aku lihat agak-agak lemah, jadi ada beberapa hal yang membuat saya khawatir sih sebenarnya. Tetapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, kita di sini semuanya adalah belajar, tidak ada yang mengajari, tidak ada super, tidak ada yang school trainer dan super itu sebenarnya sama. Nantinya kita akan bersatu dalam satu grup komunitas yang namanya Quizzes Super Trainer atau Quizzes Trainer. Nah, sebelum saya memulai ini, saya ingin kita supaya lebih tertata dalam pelatihan ini, saya ingin memberikan sedikit-sedikit tips ya untuk Bapak Ibu ya. Yang pertama, mohon Bapak Ibu selalu perhatikan mic-nya sudah tertutup atau belum, karena kalau suara-suara Bapak Ibu ada yang masuk, kelihatan di belakang ada omongan-omongan yang akan masuk langsung live ke live streaming YouTube, dan ini akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Itu dulu yang kita harus pahami banget-banget. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau tutup kamera itu juga tidak apa-apa, tetapi kalau senang dibuka kamera, saya senang sekali karena ada yang menemani seperti itu, walaupun saya nanti akan tutup kamera juga pada saat saya screen, karena mengingat konektivitas saya yang tidak terlalu maksimal Bapak Ibu, dan saya bukan seorang profesional dalam penyelenggaraan sebuah pelatihan, karena ini kan kerjasama kolaborasi. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, mohon Bapak Ibu untuk bertanya di bagian saat saya menjelaskan, artinya materi ketiga ini yang nantinya akan saya bagikan, akan saya berikan semua yang saya omongkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi tenang saja, tidak perlu Bapak Ibu bertanya saat kita masih apa ya, masih berjalan. Jadi nanti pasti akan dibaca oleh Ibu Mega dan Ibu Ami untuk membantu menjawab. Kecuali kalau perlu memerlukan jawaban saya, menunggu setelah saya mempersilahkan, mungkin ada yang mau bertanya, seperti itu. Supaya terlihat tertib Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di pelatihan ini sebenarnya Bapak Ibu sedang belajar dari kami-kami dalam hal bagaimana nantinya Bapak Ibu akan menyelenggarakan
mengadakan sebuah webinar. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman atau bahkan mungkin lebih berpengalaman daripada saya, akan tetapi Bapak Ibu mulai belajar dari hari pertama itu bagaimana runtutannya, kemudian bagaimana sih yang diberikan oleh para super trainer itu apa saja, bagaimana pembagian waktunya, kemudian memilah-milah materi, lalu mempersilahkan peserta untuk bertanya pada materi yang hari itu sedang dijelaskan, seperti itu. Itu Bapak Ibu berlatihnya itu. Jadi sebenarnya semua super trainer ini sama saja dengan Bapak Ibu, karena kami yakin Bapak Ibu itu pengguna. Kami juga cuma pengguna, artinya kami menggunakan kuis ini, bukan si pembuat kuis. Jadi bukan orang yang menyelesaikan persoalan terhadap teknis-teknis yang dialami atau kendala-kendala yang dipunyai oleh kuis. Jika ada pertanyaan itu, Bapak-Ibu bisa keep atau pending dulu, tahan dulu, bertanya kepada yang lebih tahu. Itu jauh lebih baik daripada kita harus tahu semuanya, seperti itu Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu nanti sebagai calon school trainer tidak perlu menjelaskan sedetil kami. Sampai dari hari pertama dicontoh semua, hari kedua, ketiga, keempat, tidak perlu Bapak-Ibu. Akan tetapi kalau Bapak-Ibu sanggup, Bapak-Ibu bisa, Bapak-Ibu mampu, itu jauh lebih baik. Tapi jika tidak, itu tidak mengapa Bapak-Ibu. Karena tujuannya adalah Bapak-Ibu membagikan. Membagikan dulu ke minimal 10 orang. Nah, dalam hal membagikan ini, saya dan teman-teman super trainer itu tahu speed-nya berbeda-beda. Startnya berbeda-beda. Jadi kalau kita startnya aja udah beda, kita pasti akan merasa satu, kita kebingungan bagi yang belum tahu awalnya atau belum bisa menjelaskan awalnya. Mungkin menggunakan tetapi tidak tahu menjelaskan. Yang kedua, mungkin akan terasa membosankan buat yang sudah mengerti, bahkan sudah ngulik, bahkan sudah cuman belum ada certified-nya sebagai trainer. Itu saja sih mungkin. Kalau suara saya kurang jelas, mohon Bu Mega ingatkan ya. Saya tidak tahu apakah saya ini suaranya jelas. Oh jelas. Jadi saya jelas. Iya, kalau di Bu Ami dan di Bu Mega jelas, saya pastikan, saya anggap semuanya jelas gitu ya. Jadi kalau di Bapak Ibu tidak jelas, Bapak Ibu juga jangan khawatir karena ada rekaman. Dan rekaman itu ada fungsinya Bapak Ibu. Saya tadi kemarin ya hari pertama saya sudah kasih tips-tipsnya bagaimana sih sebenarnya kalau mengikuti sebuah pelatihan tuh. Yang pertama pastikan Bapak Ibu membaca materinya atau slide-nya. Lalu kalau di slide pertama ada, slide kedua tidak ada, tidak mengapa Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung praktik saja ke webnya Quizzes, itu tidak masalah. Nanti di hari terakhir, hari tanggal hari keempat, saya akan berikan panduannya untuk Bapak Ibu. Dan di situ sudah lengkap banget bentuknya PDF. Dan sudah lengkap Bapak Ibu baca sebelum Bapak Ibu masuk atau melangkah ke pengimbasan. Itu saran saya satu. Yang kedua, ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu, kenapa saya bisa duduk di sini. Sebenarnya saya juga bukan orang yang high tech, terus kemudian lahir di dunia digital. Saya ini migran digital, artinya saya adalah orang yang produknya manual, lahir di produk manual, kemudian setengah umur saya mulai mengenal teknologi. Nah itu membuat saya sulit untuk memahami, apalagi daring. Kemudian saya sukanya dulu luring ketemu, karena ngerti, terus bawa laptop gitu. Nah sekarang saya dan Bapak Ibu itu dipaksa untuk mengerti dan mengenal itu dengan cara daring Bapak Ibu. Dan ini luar biasa effortnya buat saya, sangat berat awalnya. Tetapi 2 tahun itu membentuk saya dan teman-teman itu untuk mampu belajar secara mandiri, tidak banyak bertanya, artinya tidak sedikit-sedikit nanya, karena saya harus fokus dengan materi itu apa sih sebenarnya. Lalu bagaimana caranya, bagaimana saya mengetahui, saya putar ulang rekamannya. Saya juga sering nggak ikut Bapak Ibu, ikut, kadang enggak, kadang iya. Itu karena kesibukan saya, jadi saya tetap akan melihat ke rekaman, melihat ke materi, tanpa saya mempertanyakan hal-hal seperti ini. Saya kemarin Zoom-nya mati lampu, hujan deras, saya sakit, itu semua problema kita Bapak Ibu, problema kita semuanya. Dan saya juga mengalami hal yang sama pada saat saya sedang menjadi peserta di Quizzes trainer ini. Dan saya keep sakit saya keep, kemudian kendala-kendala saya keep, saya nggak bisa zoom saya terbatas, cuman gratisan gitu. Dan saya terus berusaha untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Itulah seorang trainer Bapak Ibu. Trainer itu berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Mencari solusi
sendiri. Betul. Dari masalah yang dihadapi, nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu, saya tidak perlu banyak waktu untuk menyampaikan materi karena saya yakin Bapak Ibu jauh lebih pintar daripada saya yakin, dan hanya perlu pengulangan saja. Dan terakhir nih, Bapak Ibu, anggap semua orang yang ada di hadapan Bapak Ibu ini latihan mental ya, untuk kita bisa percaya diri, kita bisa nggak dredeg atau nggak gemeteran, adalah bahwa anggap semua orang yang di hadapan Bapak Ibu itu adalah nol. Sepintar apapun mereka, semampu apapun mereka, apapun di belakang mereka, mau dia pejabat, mau dia wakasek, mau dia Google Trainer Certified, mau dia apa, anggap semua yang sedang Bapak Ibu hadapi, calon-calon peserta Bapak Ibu adalah nol. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu membuat mental Bapak Ibu akan down duluan sebelum Bapak Ibu pengimbasan. Nah, ini yang sebenarnya dalam pelatihan itu perlu didiskusikan, perlu disosialisasikan. Jadi bukan hanya fokus ke materi, kemudian Bapak Ibu kayak dijejelin, ini loh kalian harus menguasai ini, itu. Itu membuat kita semakin tertekan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, sepakat ya Bapak Ibu. Nah, iya, saya mewakili teman-teman yang baru pertama kali ikut pelatihan dan mau jadi trainer. Saya mewakili yang itu. Saya tidak mewakili yang sudah berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali melakukan webinar atau melakukan workshop ya. Karena yang akan Bapak lakukan memang workshop. Beda Bu Anies. Memang beda nih gini. Mungkin mengikuti webinar sering gitu kan, tapi ini kan jadi trainer nih gitu, kita yang bicara di depan nih, beda hal mungkin kita biasa menghadapi siswa gitu kan ya. Nah, yaitu satu trik yang sangat keren nih dari Bu Anies tadi, anggap di depan kita semuanya adalah nol. Nah, itu trik ya Bapak Ibu guru semuanya, itu nol. Jadi PD-nya kita gitu ya, PD-nya kita akan muncul secara sendirinya gitu ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya bicara atas apa yang saya alami, pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, dan hal-hal yang saya rasakan. Deg-degan udah pasti. Oh ya Bapak Ibu, kemarin saya baru pertama kali melakukan pelatihan luring akun belajar ID. Nah, di situ saya deg-degannya luar biasa Bapak Ibu. Ternyata tangan saya dingin. Kemudian saya ngomongnya kayak mau nangis gitu. Padahal enggak pengen nangis. Ternyata karena saya kaget dengan situasi yang selama ini 2 tahun ini saya selalu daring. Dan saya perlu latihan lagi Bapak Ibu ternyata untuk menghadapi orang berbicara keras di depan saya, kemudian orang bertanya serabutan. Itu membuat saya kaget. Wow, ternyata perlu latihan lagi untuk membuat saya environment-nya itu environment langsung ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu bersyukur sekali bertemu kamu. Bisa di mute ya. Bu Anies ya. Kalau luring itu enggak bisa di mute ya. Iya. Nah, kemudian kita juga membiasakan untuk bergantian berbicara Bapak Ibu. Jadi kita ada jeda, misalkan orang lagi bicara, terus kemudian sebelum orang itu berhenti bicara, Bapak Ibu jangan nyaut. Itu tuh kalau di daring itu kayak rusuh gitu. Jadi kayak ribet gitu. Jadi kita yang diem, yang saya peserta yang diem, yang dengerin, yang lagi nyimak, itu tuh hanya menikmati kerutan Bapak Ibu bertanya. Dan kerutan si pembicara juga menjelaskan 1-2 dengan terbata-bata seperti, ya Bu Rahmat, ya Bu Ibu. Ya, jadi kayak rame sendiri gitu, dan tidak mendapatkan insight pada saat bertanya itu. Dan saya sangat menghargai Bapak Ibu yang resen. Resen, diam, meskipun resen Bapak tidak di... Bukan tidak dianggap ya, tapi tidak diperhatikan atau tidak terlihat, karena kan banyak sekali pesertanya, misalkan 300 ya, kita nggak ini. Tolong di mute Bu, ya siap Bu Ami dan Bu Mega. Nah itu seperti tadi ada kebocoran, beliau tidak sadar, saya sedang berbicara, itu juga saya lebih baik diam Bapak Ibu, karena memang saya tidak mau berebutan bicara seperti itu. Mohon maaf ya, ini di awal selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang nantinya semua akan saya sampaikan di sini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya juga tidak terlalu cepat pada saat saya berbicara, karena saya orangnya itu pengennya cepat-cepat, ngomongnya pengen cepat, tetapi mudah-mudahan dengan keterbatasan saya, ketidakmampuan saya bisa lebih pelan untuk memberikan semua hal-hal yang bermanfaat di hari ini khususnya. Itu yang pertama pembukaan, sepanjang itu ya pembukaan saya ya. Sekarang berikutnya. Saya sebelum pelatihan, saya ingin menjelaskan sekali lagi kepada Bapak Ibu tentang tugas-tugas Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan satu-satu, karena Bapak Ibu ratusan.
Kalau Bapak Ibu japri saya, sebenarnya yang sedang japri saya itu bukan Bapak sendiri atau Ibu sendiri, tetapi banyak banget dan setiap hari itu ada puluhan Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau saya ada di Kepulauan Seribu, kemudian ke Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Barat, dan saya punya peserta yang total jumlahnya itu sekitar 700 misalkan. Bapak Ibu bisa membayangkan saya seperti apa? Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya tidak menjawab Bapak Ibu. Tetapi saya mencatat semua pertanyaan itu dan saya akan merangkumnya menjadi sebuah caption atau kata-kata yang akan saya share ke seluruh grup yang ada di situ. Jadi mohon maaf, silahkan tetap menjawab saya, akan saya jawab dengan cara saya lempar pertanyaan itu menjadi jawaban di semua grup. Seperti itu. Nah, itu sih kira-kira supaya kita iramanya sama. Nanti Bapak Ibu juga akan seperti kita loh, akan ditanya, akan diganggu siang malam, pagi sore, seperti itu. Sekarang yang pertama, sebelum kita ke materi, saya bilang materi itu mudah, saya bisa berikan dalam waktu 1 jam. Berikutnya adalah tentang tugas. Saya sudah mengirimkan kata-kata, kemudian contoh-contoh di tugas itu, tetapi masih banyak Bapak-Ibu yang bertanya, apakah ini PR, apakah ini screenshot, apakah dua, linknya yang mana, gitu. Saya akan contohkan, saya akan berikan hari ini. Izin Bapak-Ibu saya untuk menutup layar sebentar, karena saya sedang mencari, biasanya kalau saya mencari kan agak, muka saya agak menjengkurung gitu, jadi supaya Bapak nggak lihat saya lagi itu, lihat aja di foto itu ya Bapak. Ibu. Nah, gini ya Bapak Ibu, untuk tugas pertama saya mau share screen sebentar. Ya. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? In process. Oke, ada yang bocor terlihat. Ibu? Ada yang bocor? Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah membuat di Word, tapi sebenarnya bisa di Doc, tergantung Bapak Ibu itu senangnya nyimpen di mana. Ini yang saya lakukan kalau saya dapat tugas dari sebuah pelatihan yang berhari-hari, di mana setiap hari ada tugas. Yang pertama kali saya lakukan, saya membuat sebuah file. File itu isinya adalah, judulnya adalah pengumpulan tugas TOT Jakarta Selatan. Ini saya sebagai peserta ya, sebagai Bapak Ibu calon school trainer. Di sini saya menuliskan dulu yang pertama adalah harusnya presensi dulu. Presensi, kenapa Bapak Ibu? Supaya saya tidak bertanya terus setiap hari mengenai presensi. Itu saya catat, saya simpen Bapak Ibu. Nanti tinggal saya copy, nah saya giniin, kemudian saya copy, saya taruh di itu, lalu saya putar, atau lalu saya isi seperti itu. Yang kedua, nanti akan dibagikan, saya janji di hari ketiga, kenapa tidak di hari keempat, supaya Bapak-Ibu juga bersiap-siap, mengerti apa yang mau diberikan. Nanti akan saya tautkan di deskripsi grup semuanya, 1, 2, dan 3. Lalu Bapak-Ibu siapkan, simpan, pengumpulan tugas, linknya yang mana? Yang ini, http://bit.ly/tugas/tot/jaksel. Ini belum diberikan kepada Bapak Ibu, masih saya simpan, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya kirimkan di grup juga ini Bapak Ibu, contoh screenshot tugas 1. Contoh screenshot tugas 1. Nih, contoh screenshotnya seperti ini. Atau yang bawahnya ini boleh, kalau ini buka Excel. Nanti pada saat saya buka web, akan saya ulas sedikit ya, saya ingatkan sedikit. Tapi sebelum saya buka web, saya pakai ini dulu. Oh iya Bapak Ibu, mengapa saya gunakan offline seperti PPT atau PDF, slide, kemudian saya gunakan Word, atau semua yang berbau offline? Karena dalam pelatihan daring itu tidak menutup kemungkinan kegagalan pada saat kita live. Live menggunakan web secara online. Nah, apa payungnya? Pengamannya apa? Adalah semua file-file offline. Seperti itu. Itu aman sekali Bapak-Ibu. Aman untuk Bapak-Ibu juga tenang. Terus Bapak-Ibu juga nggak usah panik waktu ngejelasin karena ada semua secara offline-nya. Karena buka web sama share screen itu juga cukup berat. Kita bisa beralih juga ke Gamit. Bapak-Ibu juga bisa pakai Gamit. Nggak harus Zoom ya. Bebas Bapak-Ibu. Itu untuk versi daring. Kalau versi luring mah tinggal pakai LCD, tayangkan, sudah selesai. Itu lebih enak ya. Asal WiFi kenceng, cukup. Ini tugas pertama yang screenshot ini ya Bapak-Ibu. Tetapi tugas pertama itu bukan hanya screenshot Bapak-Ibu. Dia juga ada tautkan link. Nah, tautkan link yang mana ya? Ini Bapak-Ibu. Nah,
Saya sudah kirimkan juga contoh unggah tugas link 1 dan 4. Teman-teman super trainer dan Bu moderator bisa membantu menjawab pertanyaan dulu yang ada di kolom chat. Saya sambil terus menjelaskan, teman-teman menyimak karena ini direkam, jadi pastikan Bapak-Ibu tidak akan tertinggal satu pun. Nah, tugas yang pertama di kata-kata pada linknya adalah tugas 1, kirimkan link kuis yang dimainkan bersama murid dan screenshot hasil laporan kuis. Berarti ada dua kan, ada dan. Berarti dua, yaitu 1, link join. Nah, link join itu adalah yang biasa Bapak-Ibu berikan kepada siswa Bapak-Ibu. Yang memainkan siapa? Murid, bukan teman. Murid. Muridnya berapa? Ya sejumlah murid Bapak-Ibu. Terserah mau 10, 20, 30, terserah. Tapi kalau muridnya 1 nggak mungkin. Itu anaknya sendiri. Oh gitu ya. Lanjut, setelah linknya seperti ini bentuknya, https://quiz.com/join, Bapak Ibu. Ada kata kuncinya di linknya itu ada kata-kata join. Nanti ngambilnya di mana? Kalau lupa saya ingetin lagi nanti saat saya buka webnya. Tugas pertama hari pertama, yang kedua itu screenshot nih bentuknya kayak gini nanti kalau sudah diunggah Bapak Ibu klik screenshot. Nah, screenshot yang dikirim tadi apa? Ini loh Bapak Ibu. Ya, ini. Yang atas boleh, bawah boleh. Terserah Bapak Ibu. Ini klik pertama, kalau ini klik Excel. Setelah Excel di-download, Bapak Ibu klik tampilan di layar laptop Bapak Ibu saja. Bu, kalau tampilnya cuma 10, lah ini contohnya aja 10 enggak apa-apa. Ini juga 5 enggak apa-apa. Saya yakin bawahnya sudah ada. Bapak Ibu tenang saja, kita hanya butuh skor dan akurasi. Kemudian bawahnya ini ada lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu, ada skor, akurasi, salah, benar nih. Ini sebenarnya yang paling baik yang bawah. Tetapi jika Bapak Ibu sudah men-screenshot ini juga enggak apa-apa. Mau diganti ini enggak masalah karena memang belum di-submit. Submitnya nanti hari keempat. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas yang hari kedua, yang kemarin ya sama Bu, yang hari pertama itu sama Ibu Agus Bandriyanti. Nah, sudah semoga jelas ya. Ada dua ya, screenshot dan link. Linknya link join ya. Lalu ada yang bertanya, Bu, link join saya terlanjur saya 2 hari, berarti sudah tidak bisa dimainkan. Ganti lagi settingannya. Nanti saya bantu untuk menunjukkan settingannya diganti 14 hari. Kalau tadi ada yang tanya atau kemarin ada yang tanya 14 hari nggak bisa akun basic, siapa bilang? Karena memang maksimalnya 14 hari. Pasti yang Bapak Ibu ketik bukan 14 hari. Bisa jadi 15 hari. Ya pasti tidak bisa karena 14 hari dari tanggal sekarang. Nah, nanti saya tunjukkan 14 harinya mana. Setelah itu tugas yang kedua oleh Ibu Fitri ya, Ibu Fitri, beliau memberikan tugas yaitu mengirimkan link admin membuat kuis atau menyelenggarakan kuis. Sama saja sih kata-kata menyelenggarakan dengan kata-kata membuat itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yang paling penting Bapak Ibu tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah link admin. Nah, ini beda dengan link join. Kalau link join tadi kan dibatasi sampai 2 minggu untuk akun basic, 6 bulan untuk akun super. Bapak Ibu pakai yang deadline, no deadline untuk yang ini. Nah, kalau yang tugas 2 ini Bapak Ibu bisa kirimkan link adminnya di share. Nanti ada di bagian share, bagikan, ada link admin, nanti diambil, lalu simpan di Word Bapak dan Ibu. Simpan dulu seperti saya ini. Oke, paham ya Bapak Ibu? Sekaligus langsung ketiga dan keempat, biar nggak bertanya terus. Lanjut, sekarang yang tugas apa tadi? Oh, soalnya sebentar, link tugas 2, soalnya seperti apa Bu? Minimal 6, itu udah diulang ini, saya ngulang yang ketiga ya, minimal 6. 6 itu beda semua. 6 itu terdiri dari soal PG 1, kemudian isian 1, urean 1, survei 1, draw 1, satu lagi apa ya Bu? Pooling 1. Ah, seperti itu. Jadi ada 6. Abaikan dengan semua apa itu namanya skor karena otomatis sudah diskor oleh kuisis. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya membuat kuis dengan 6 jenis yang ada di menu-menu ada di kuisis seperti itu. Oh ya, pastikan Bapak Ibu bawa minum ya air putih karena setiap 30 menit saya pasti minum. Ternyata enggak kuat untuk ngomong terus. Yang berikutnya nih, ada tulisannya di tugas 2,
link admin Bapak Ibu nih. Kemudian yang tugas ketiga Bapak Ibu nih, tugas ketiga adalah hari ini dengan saya mengirimkan link koleksi yang telah dibuat. Nah, hari ini kita belajar juga bagian dari materi hari ini membuat koleksi. Membuat koleksi seperti apa? Nanti akan kita tunjukkan ya Bapak Ibu. Bukan saya ajarkan Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya akan menunjukkan menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu. Kalau saya salah saya minta maaf, tapi kalau kita semua benar berarti kita memang sudah pandai dan sudah mengerti. Link koleksi cirinya seperti apa Bapak Ibu? Pastikan link yang Bapak Ibu unggah nanti adalah ada tulisan collection. Ini nggak bisa diubah dalam bahasa Indonesia. Ini linknya selalu bahasa Inggris ya. Walaupun Quizizz kita di setting Indonesia, maka yang muncul di link-linknya atau perintah-perintahnya kebanyakan yang sudah tersetting di Quizizz itu bahasa Inggris karena Quizizz itu untuk seluruh dunia. Seperti itu. Yang tugas keempat, saya cepat saja. Oh ya, yang tugas ketiga itu pasti ada yang nanya lagi nih buat Bu Mega. Bu, itu link koleksinya itu berapa soal dalamnya? Ada berapa quiz? Berapa soal di dalamnya? Boleh diisi Bapak Ibu minimal 3. Ada 3 quiz. Saya tunggu ada yang berbicara. Oke. Kemudian dari Bu Mega sendiri. Saya tunggu ya, tenang dulu karena suaranya campur sama itu. Nah, pastikan di dalam koleksi tadi ada kuis atau ada lesson, bebas. Di situ minimal 3 deh, saya udah 3 saja. Dapatnya dari mana? Silahkan mau share, edit, dan copy dengan nama Bapak Ibu, ganti semua. Jangan pakai orang di teleport kemudian Bapak Ibu kirimkan. Sebaiknya diubah menjadi nama Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sebenarnya kemarin sudah ya Bu Mega, tapi nanti boleh deh minta diulang lagi sama saya juga nggak apa-apa. Ingat, ini untuk bagi teman-teman yang masih bingung, masih belum lancar, bahkan baru pertama kali menggunakan dan akan menjadi seorang school trainer. Itu bagus sekali, saya appreciate Bapak Ibu yang sudah punya keinginan, kemauan, walaupun masih dari dasar ya. Apalagi yang sudah startnya sudah si intermediate ya, bahkan advance, saya yakin sudah lari. Lebih canggih daripada kami. Yang keempat, Bapak Ibu, tugasnya adalah, nah seperti itu Bapak Ibu menjelaskan kepada peserta supaya pesertanya juga nggak bingung. Nah, peserta Bapak Ibu nanti tugasnya apa? Dia mesti ngapain? Itu Bapak Ibu harus clear. Kalau udah clear pasti tidak banyak pertanyaan. Yakin. Dan saya senang tidak ada yang nanya. Senang. Yang tugas keempat adalah mengirimkan link admin. Bapak Ibu membuat presentasi atau menyelenggarakan presentasi yang sudah dibuat tentunya ya. Kata kuncinya di dalam link itu adalah presentation. Sudah, itu aja Bapak Ibu. Saya tidak perlu waktu 5 menit, 10 menit sebenarnya untuk menjelaskan ini. Tidak ada yang bisa ditanyakan lagi karena ini sudah jelas karena Bapak Ibu adalah calon school trainer, bukan calon peserta pengimbasan yang akan menjadi seorang basic teacher. Kalau basic teacher adalah teacher, Quizizz basic teacher adalah guru yang menggunakan akun basic Quizizz, itu yang nanti Bapak Ibu akan cari, itu guru yang menggunakan. Nah, sekarang saya sedang berhadapan dengan calon school trainer, trainer sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah Bapak Ibu, sekolah tetangga juga boleh ya, yang penting yang diajarin guru, bukan murid ya, bukan murid. Sampai di sini saya stop share dulu, saya kasih jeda 2 menit untuk bertanya. Tidak ada pertanyaan. Bu Mega bisa bantu saya? Mungkin ini nih masih bingung antara 5 atau 6. Kemarin kan sudah jelas ya Bu Anies ya, kita menentukan. Nah, itu sudah dibantu jawab. Jadi mungkin mempertegas kembali 6 bentuk soalnya ya Bu Anies ya. Kita kan ada pilihan ganda kompleks, isian, uraian, draw sama survei. Nah, gitu ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih bingung 5 atau 6, kita sudah jelas ada 6. Mungkin ya. Itu aja Bu Anies. Ya, itu mudah sekali. Semua clear. Ya, dijawabnya mudah sekali itu Bu Mega. Silahkan lihat di menu fitur membuat soal. Nah, itu ya, dipakai otomatis ya, betul ya. Karena itu jumlahnya cuma 6. Jadi kalau kita jawab 5 pasti kurang 1. Jadi Bu Fitri sudah memberikan, kemarin saya lihat di rekamannya karena saya hari kemarin tidak ikut live. Jadi saya hanya melihat dari rekaman YouTube. Bahkan Bapak Ibu, saya aja yang teman sesama trainer masih belajar loh sama Bu Fitri, masih menyimak rekaman YouTube, masih membaca slide karena memang saya terus belajar, pasti akan banyak yang lupa juga. Link tugas 1 dan 2 apakah nanti akan dikirim ke grup? Oh iya dong, pasti dikirim. Enggak mungkin enggak. Pasti akan dikirim. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, saya share screen ya.
Sebentar, nih saya tunjukkan. Agak lemot koneksinya, ya ampun saya pindah-pindah ini. Sebentar, ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah. Kalau saya mengajar sih saya memperlakukan kayak seperti anak-anak karena saya lebih senang kita belajar dengan cara yang fun, kemudian banyak senyum, kemudian juga pelan-pelan. Itu tuh anak-anak lebih ngerti ternyata, dan saya yakin Bapak Ibu juga lebih senang kan daripada yang silakan Bapak Ibu amati. Perhatikan PR ini, itu sama, beda banget. Saya mukanya sebenarnya seperti itu, yang agak-agak jutek gitu loh, judes gitu. Tapi saya selalu... Baca dulu soal nih, baca dulu paragraf berikut ini. Ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak-Ibu, ini tugas TOT. Nanti linknya jika dibuka akan seperti ini ya Bapak-Ibu, lihat nama lengkap, jangan salah ya, gunakan nama lengkap. Lalu lihat ke bawah ini. Nah, sama kan sama yang tadi? Tugas 1, kirimkan link kuisis yang dimainkan bersama murid. Ada yang nanya kemarin ke saya, Bu, boleh nggak dimainin teman? Ya nggak boleh lah, bersama murid. Kata-katanya udah jelas, bersama murid. Dan screenshot hasil laporan kuis. Berarti di sini ada your answer. Nah, Bapak-Ibu klik di sini nanti linknya, link join Bapak-Ibu, yang pastikan dibuat deadline-nya maksimal ya Bapak-Ibu untuk akun basic yaitu 14 hari. Ini saya ulang-ulang terus karena memang 14 hari. Nggak ada 14 hari, nggak mungkin, berarti salah setting. Yang kedua, screenshot hasil, nanti Bapak-Ibu klik di sini. Nah, muncul deh ini. Lalu drag file, select, dan di refresh. Tadi yang sudah disimpan, fotonya di mana? Masukkan, misalkan ini, fotonya diklik. Nah, lalu open. Nah, bagi yang sudah pinter, mohon bersabar ya. Kita menjelaskan untuk yang benar-benar Bapak-Ibu perlu menjelaskan. Dan ini gunanya buat Bapak-Ibu menjelaskan kepada peserta pengimbasan Bapak-Ibu. Ini gunanya. Saya bukan buat Bapak-Ibu. Pastikan bukan buat. Karena kita belajar bagaimana cara kita mengemas sebuah acara, membuat sebuah, menyelenggarakan sebuah webinar atau sebuah workshop. Seperti itu. Jadi bukan untuk Bapak-Ibu, karena yakin Bapak-Ibu udah ngerti yang ini. Lanjut. Sekarang yang kedua, kirimkan link admin. Ini ada tulisannya admin. Ini contoh ya Bapak-Ibu, jangan di itu. Contoh, Bapak-Ibu klik di sini nanti. Nanti pas tekan di sini link adminnya. Seperti itu. Lalu tiga, kirimkan link koleksi. Nah, nanti akan saya ajarkan yang ini, yang akan saya bantu berbagi yang ini ya. Tugas 3. Tugas 4, besok menyelenggarakan presentasi dengan Ibu Ami. Jadi, pastikan hari terakhir Bapak-Ibu menyimak materi intinya, yaitu menyelenggarakan lesson. Seperti itu. Sudah ya, saya stop share lagi. Ada yang bertanya, Bapak-Ibu, masih ada? Boleh nggak sama murid les? Karena kebetulan saya cuti melahirkan. Oke, boleh Ibu. Yang penting murid ya. Siswa kelas berapa aja, sesuaikan. Insya Allah YouTube-nya jelas, Bu. Dicek kembali kemarin. Iya, sip. YouTube-nya udah jelas sekali. Ini pengulangan. Kalau yang seri jadi dua, itu maksudnya gimana ya? Kalau yang seri jadi dua, itu. Jenis-jenis bentuk soal. Bu Ani, boleh jenis, boleh resen, Ibu? Ada yang mau resen, bertanya? Silakan. Resen dulu, silakan. Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, kalau nggak salah, tadi yang saya tangkap tugas hari ini ke Google Classroom ya, kuisisnya. Selama ini saya nggak pernah pakai Google Classroom, jadi gimana ya? Nggak apa-apa Ibu, namanya juga. Saya kan nggak mungkin mengakomodir setiap kebutuhan guru ya. Jadi kita samakan dulu bahwa kita pakai Google Classroom, yang pastinya Bapak-Ibu dapat ilmu bagaimana menggunakan Google Classroom. Nanti saya ini ke Google Classroom-nya Bu, dari saya awal dari awal Google Classroom ya. Jadi saya tunjukkan caranya. Iya, Bapak-Ibu tidak PR-nya tidak itu, Ibu Tuti, tenang saja. Bukan, PR-nya tetap yang berkaitan dengan kuisis. Jadi bukan intisarinya, bukan di integrasi. Kalau integrasi itu sebenarnya hanya bagian, sebenarnya tidak diintegrasi juga nggak apa-apa. Bapak-Ibu langsung klik linknya, taruh di WA, boleh. Linknya taruh di Edmodo, boleh. Tapi ini bagian dari kelengkapan seorang super trainer untuk membagikan pengetahuan. Dan bahkan teman-teman yang belum trainer pun sudah punya dan sudah melakukan. Seperti itu, Bu Tuti. Semoga membantu. Dan tenang saja, tugasnya bukan di integrasi. Bukan. Santai saja. Ya. Okay. Ya, terima kasih, Bu Ani. Iya, sama-sama. Tuh kan benar, saya jam 2 pasti saya akan mulai materi. Karena saya sudah perhitungkan Bapak-Ibu akan selesai waktunya dengan tepat. Dan bahkan akan sisa karena saya perlu waktu untuk berbincang-bincang dengan Bapak-Ibu sampai jam 3. Oh iya, hari ini saya tidak bisa lebih dari jam 3 karena memang ada tugas lagi di jam 3:30 untuk manggung lagi di Gamit. Jadi saya pastikan saya akan selesai jam 2. Luar biasa, Bu Anis, Masya Allah. Maaf, Ibu, karena beberapa teman.
Untuk link presenti itu materi dari guru, murid, materi punya siswa. Sebentar, ini. Untuk link presentasi itu isi materi dari guru untuk murid atau materi penggagasan kita ke rekan guru. Iya, materi penggagasan ke rekan guru, bukan ke murid. Ya. Pengimbasannya bukan ke murid, Bapak Ibu. Pengimbasannya ke teman, 10 orang teman, guru. Boleh? Iya. Guru ya. Berarti belum dibuat ya GCR-nya. Oh, ya nanti kita buat GCR ya. Ah, saya akan... Itu udah masuk ke materi. Saya masih tugas nih. Tugas sudah clear belum nih? Ayo, resen yang sudah tugas kasih jempolnya. Yang hari ini di-clearkan dulu. Iya. Oh ya, ada dulu. Bu Hairani, Bu Anies nih yang meraih. Boleh, silakan. Silakan. Silakan Bu Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Ibu. Ini Bu, kemarin saya udah coba-coba ya bikin quizzes. Kebetulan saya juga agak sering nih bikin quizzes. Nah, terus saya mau mengedit lagi quizzes saya untuk tugas ini. Nah, ketika saya mau coba untuk pilihan ganda kompleks, kok saya cari nggak ada ya Bu ya multiple choice-nya. Boleh saya share screen nggak Bu? Nggak bisa Ibu, nggak bisa. Karena memang Ibu tidak jadi co-host. Iya, saya bukan co-host-nya Ibu. Jadi gini aja Bu, Ibu simak lagi tutorial materi 2. Itu saja sih Bu. Ibu ini kembali ke materi 2 nih Ibu. Pertanyaan Ibu bukan pertanyaan hari ini. Dan gini Bu, saya tadi di awal sudah bilang bahwa saya akan menjelaskan tugas. Jadi yang Ibu tanyakan tugasnya saja sama materi hari ini. Kalau yang kemarin saya akan lama, karena saya akan menerima pertanyaan yang dari kemarin-kemarin. Itu sudah tugasnya si pemateri kedua. Jadi kalau tidak ada lagi pemateri kedua, simak video. Videonya, karena pasti ada. Dan yang Ibu tanyakan itu ada, pasti ada. Menunya nggak ada. Kan ada, pasti ada. Itu koneksi Ibu pasti lagi down. Bu Anies. Oh iya. Gitu ya, baik. Bu Anies. Iya Bu Fitri. Itu tadi WA-nya sudah saya balas itu. Tadi ada juga yang WA saya ya, menanyakan tentang. Ya. Jadi jangan double pertanyaan ya Ibu, karena waktu kita. Coba buka WA lagi deh. Buka WA-nya Ibu Haryani ya, silakan ya Ibu. Oh, iya. Saya dari awal saya sudah bikin perjanjian Bu, makanya kalau setiap saya ngajar itu selalu dengan murid-murid saya itu saya kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu tidak sama dengan yang kita sudah sepakati di kelas atau di ruang, itu membuat saya pasti akan membalikkan bahwa itu materi 2 dan sudah dibahas kemarin, bahkan sudah dijawab oleh pematerinya Ibu Fitriana. Terima kasih. Lanjut, waktu yang saya gunakan sudah cukup karena saya terus berhitung dengan waktu ya Bapak Ibu. Untuk 5 menit ke depan saya akan memberikan materi hari ini, silakan Bapak Ibu screenshot dulu materinya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Ini yang masih TOT tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Hari ini saya akan membahas beberapa hal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 submateri yang hari ini akan Ibu Bapak terima. Kemudian kita akan saling berbagi atau saling berdiskusi apa yang menjadi kendala, apa yang tidak didapat. Pastikan yang kami jelaskan juga sama dengan Bapak Ibu, bisa diterima dengan jelas. Kemudian Bapak Ibu bisa memutar ulang berkali-kali, mungkin ada orang yang sekali sudah langsung ngerti, ada yang dua kali baru paham, ada yang baca, lihat video baru ngerti, banyak sekali. Makanya saya bilang start setiap orang beda-beda. Nah, tugasnya Anis, sudah jelas. Iya. Screen-nya emang masih ya. Masih nggak ngebagi. Maaf ya, saya ini pakai iya maaf ya sebentar agak ini karena ada Microsoft ini ya, saya itu kurang ini sama Microsoft, tapi laptop saya itu Microsoft makanya masih oke. Baik Microsoft sebentar. Saya tunjukkan ke sini dulu deh, ke share dulu. Nah, ini apa yang terlihat Bapak Ibu? Masih ini ya? Masih Google link. Nah, sekarang udah oke. Sudah oke. Nah, baru sekarang. Ya, jadi ini ada di browser yang lain. Kalau PDF ini, aduh ya Allah, saya maaf ya, itu keterbatasan saya. Saya kurang jago sih masalah yang ini kayak indah inilah apa namanya? Browser sama tab untuk Microsoft dengan Chrome. Nah, itu doang sebentar. Nah, ini Bapak Ibu silakan di screenshot. Nanti ini juga saya akan bagikan ke
ke grup ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga paham. Nah, satu yang pertama itu nanti kita belajar memahami pengaturan permainan sebelum dimulai. Ini saya langsung ya Bapak Ibu pakai web, langsung live. Nanti seandainya Bapak Ibu perlu slide, saya ada, tapi slide-nya panjang banget, nanti bisa dibaca-baca setelah kita setelah kita pelatihan hari ini. Yang kedua itu menyelenggarakan game kecepatan instruktur dan tim. Hanya dua itu yang kita akan bahas nanti. Dan ini waktunya sangat pendek dan ini hanya perlu cetik 1 menit Bapak Ibu langsung bisa. Saya yakin banget dan cuman oh maksudnya itu toh gitu. Dan saya dulu juga kayak gitu. Ini maksudnya apa sih kayaknya susah banget gitu. Padahal ternyata kita make keseharian. Cuman kagak ngerti. Enggak ngerti kata-katanya gitu, gitu ya. Betul. Kalimatnya. Yang ketiga, kita akan menggunakan fitur koleksi. Nah, ini Bapak Ibu nanti menggunakan ada yang namanya fitur atau menu yang di sebelah kiri itu namanya koleksi. Nah, itu pasti Bapak Ibu akan belajar hari ini. Yang berikutnya, ini menu tambahan nih Bapak Ibu, di dalam pengimbasan kalau Bapak Ibu nggak mau pakai juga boleh, tapi di kami memang karena super trainer itu harus bisa semuanya untuk menjelaskan atau memberikan materi secara komplit, ya kita kasih juga sih, tapi saya jarang buat, ada jagonya sih mungkin Bu Fitri kali ya jagonya, membuat meme sederhana Bapak Ibu, nanti bisa saya bantu ya, bagi yang tidak pernah membuat, yang sering buat, terima kasih sudah membantu mengerti duluan, jadi nggak usah dengerin, bisa tidur. Selanjutnya, mengaktifkan pembaca otomatis. Ini maksudnya apa sih pembaca otomatis? Tadinya saya juga bingung ini apa, tapi hari ini akan saya berikan. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan kuis secara paralel. Artinya barengan Bapak Ibu, ini tujuannya apa, nanti saya akan jelaskan. Berikutnya adalah integrasi Google Classroom. Integrasi ke Google Classroom, artinya dari Quizzes ke Google Classroom seperti apa yang sudah dilakukan oleh banyak guru di DKI Jakarta, semuanya rata-rata sudah menggunakan itu. Tapi kalau mau aman, mau masih belum paham banget, boleh pakai yang link biasa dikasih ke Classroom juga bisa, ke WA juga bisa. Tapi yang ini mengintegrasikan. Dan apa kelebihannya nanti dibahas pada saat penjelasan materi. Yang terakhir, ini paling gampang sih taruh di bawah, mengubah profil quiz. Itu loh Bapak-Ibu, yang quiznya ada gambarnya. Boleh gambar Bapak-Ibu atau gambar apa saja yang mewakili quiz itu sendiri. Seperti ini Bapak-Ibu, sepertinya sudah selesai penjelasan saya. Dan satu lagi, Bapak-Ibu jangan khawatir. Nanti di akhir kita akan berikan materi hari ketiga. Kenapa saya buat kasih Bapak Ibu? Karena saya cari aman Bapak Ibu. Artinya aman begini, koneksi saya kan kadang-kadang juga tidak stabil. Jadi saya perlu untuk menyiapkan sebuah materi offline seperti itu supaya kita semua belajar. Dan ini halamannya sangat banyak. Bapak Ibu bisa pelajari sedikit demi sedikit cara memainkan kuis. Itu ada 10 lembar. Memainkan kuis aja. Lalu Bapak Ibu bisa baca lagi berikutnya apa ya ini ya? Ini masih memainkan kuis coba Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan dari slide karena saya akan langsung pakai web. Kemudian pengaturan permainan ini kan banyak banget nih Bapak Ibu bisa pelajari satu-satu. Nih, kalau saya jelasin cuma 5 menit ini kayak gini. Tapi kalau saya pakai slide bisa panjang kali lebar. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau aman tuh memang buat itu boleh. Tapi kalau sudah lancar, sudah enggak perlu ini juga enggak apa-apa sih. Yang saya senang yang langsung sih sebenarnya. Tapi Bapak Ibu saya sarankan membuat yang tipis-tipis saja. Artinya garis besar, intisari dari sebuah slide itu apa. Nah, itu sangat membantu Bapak untuk menstrukturkan cara Bapak Ibu berbicara di depan para peserta seperti itu. Bagi yang masih belajar ya, kalau yang sudah expert jangan dengarkan omongan saya karena itu tidak diperlukan lagi. Artinya sudah lancar banget, sudah pokoknya tahu lah abis ini aku ngomong ini. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya tetap perlu diarahkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini pengaturan aja banyak banget. Lalu mode kecepatan instruktur tuh kayak apa? Lalu mode apa itu tadi tim kayak apa? Seperti apa itu nanti akan saya bantu untuk menjelaskan. Seperti itu Bapak Ibu sambil tunjuk-tunjuk nih nanti ada tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Nomor satu itu adalah logo. Nah, ini ada semua penjelasannya kecepatan instruktur. Ah, saya akan jelaskan saja melalui webnya langsung. Nanti saya akan bagikan ini kepada Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak Ibu juga akan mendapatkan satu buku panduan. Nih. Keren nggak Quizzes? Keren sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh tinggal apa ya istilahnya sudah dikasih menu, tinggal Bapak Ibu makan pelan-pelan, tinggal dinikmati itu sudah jadi seorang school trainer yang hebat. Nah, nih panduan menggunakan Quizzes untuk guru Indonesia. Bapak Ibu bisa baca. Nah, literasi kita diuji di sini Bapak Ibu. Bertanya,
setelah tiga hal. Baca materi, putar ulang rekaman, bertanya kepada sesama rekan peserta. Jika tiga hal ini tidak menjawab, tidak bisa ketemu jawabannya, baru ke trainer. Karena kita jangan kecilkan teman sesama peserta. Mereka lebih jago daripada kita. Betul nggak, Bu Mega? Betul, Bu Anies. Kita nggak tahu nih bakat-bakat yang memang terjamin. Saya sudah tahu. Iya, sudah tahu mereka pintar sekali. Nah, tiga ini saya kasih ya, Bapak-Ibu nanti ya. Tenang, jangan khawatir. Pokoknya dengerin saya yang ngoceh aja. Ya, gitu aja. Saya tutup share screen dulu, istirahat sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Para super trainer saya melanjutkan dari YouTube. Boleh, pakai YouTube. Boleh, keren. Sip, materi kedua dan tiga. Materi kedua tidak ada materi ya. Nanti mungkin akan dibagikan pakai panduan aja ya, Bapak-Ibu. Buku panduan itu sudah ada materi kedua, tiga, satu, ada semua. Oke, ada lagi yang bertanya. Saya senang sih lihat kolom jawaban, kolom chat. Karena saya memang senangnya baca chat. Oke, sekarang kita mulai, Bapak-Ibu. Yang pertama, mohon saya dipandu, Bu Mega. Materi pertama apa? Saya suka nggak bisa buka share yang itu ya. Siap. Bu Mega punya kurikulum itu kan yang hari ketiga? Ada. Oke, saya nanti dipandu. Yang pertama, saya akan share screen langsung menuju kuisisnya, Bapak-Ibu. Sebentar, saya buka dulu. Kalau saya terlalu cepat, bilang ya, Bapak-Ibu. Sampaikan di kolom chat, biar saya sadar. Iya. Oh ya, Bapak-Ibu, ingat sekali lagi, jangan mau Bapak-Ibu sebagai trainer itu diatur oleh peserta. Ya. Misalnya gini, Ibu cepetan, Bu, ini kasihkan link-nya, itu diatur namanya. Mana itunya, mana form pendaftaran, mana form absen. Nggak kelar-kelar ya, Bu Anies. Jangan ya. Mau nggak diatur kelar-kelar oleh peserta, Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu akan terdistract. Ya, seperti cepetan dong materinya, jangan mau. Kita sudah punya aturan, kita sudah punya waktu, kita sudah punya rencana yang kita akan sampaikan. Pastikan Bapak Ibu berencana. Jadi orang yang akan mengatur Bapak Ibu itu sudah tidak bisa, tidak mempan dan tidak akan Bapak Ibu layani. Artinya tetap Bapak Ibu akan abaikan saja. Tetap fokus pada tujuan Bapak Ibu menyampaikan seperti itu. Mereka disuruh fokus saja. Jangan saya kehujanan, saya belum bisa. Lalu tolong dong diulangi lagi, jangan mau. Saya pastikan jangan, itu semua pelatihan berantakan atau tidak nyampe, ya gara-gara itu. Gara-gara diulang-ulang sesuatu karena keperluan masing-masing, keperluan yang dia sendiri yang mengalami kendala gitu, bukan keperluan semua mengakomodir semua, seperti itu Bapak-Ibu. Saya akan langsung ke kuisis, apakah sudah terlihat kuisis saya? Belum, Mas. Sudah. Oke. Yang pertama tugasnya adalah saya baca dulu yang pertama tadi apa ya, memahami permainan sebelum dimulai. Ini semua ada sudah kelihatan ya Bu, pengaturan permainan. Berarti kita langsung ke kuisku, selalu ke bagian yang sebelah kiri ini, yang ada bendera ini. Kiri ini adalah senjata kita untuk kita menguasai semua yang ada di kuisis. Lalu kita buka salah satu materi kuis kita, misalkan. Materi kuis kita adalah materi kuis. Ini pelajaran. Nah, mungkin ini. Nah, ini aja deh. Nah, ini adalah materi kuis. Bapak Ibu, kenapa tadi di PR yang di tugas yang pertama itu modenya PR? Ya enggak mungkin lah Bapak Ibu modenya langsung. Kalau mode langsung, Bapak Ibu memberikan saat itu juga dalam waktu yang sama, namanya sinkronus. Kalau yang sebelah kiri, PR itu kenapa harus PR? Karena asinkronus Bapak Ibu. Nah, kita klik yang mode PR, kita pastikan kita akan memberikan tugas kepada siswa tetapi mengatur settingan kuisnya seperti apa. Kita klik PR. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu atau Bapak yang kemarin tentang tidak ada waktu 14 hari. Siapa bilang Bapak Ibu? Pasti ada. Bapak Ibu klik di kalender ini. Nah, pastikan 14 harinya sejak hari ini ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, nih. 14, ini satu hari nih ya, 1. Kan sekarang tanggal 9, berarti 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa di tanggal ini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau aman, Bapak Ibu seminggu aja kata Bu Fitri juga boleh. Kemarin Bu Fitri bilang seminggu, klik di sini. Nah, sudah. Itu ada tulisannya. 9 hari. Ya, sudah?
Oke, saya akan tunggu dulu ya, karena nggak bisa ngomong ada yang bocor. Lalu, ada tulisannya 9 hari, Bapak-Ibu aman. Kemarin ada yang nanya, Bu, saya cuma 2 hari, karena dia ternyata settingnya ini, 23 jam. Apakah para super trainer akan memeriksa dalam 23 jam? Enggak akan. Jadi pastikan maksimalnya adalah 14 hari. Kalau mau aman, Bapak-Ibu klik bawahnya ini aja. Nih, aman. 7 hari, aman. Tetapi ada lagi yang lebih mudah, Bu Mega, ternyata. Enggak usah pakai ini, langsung pakai ini. Tidak ada batas waktu, Bapak-Ibu klik di sini. Oke, betul ya. Tidak ada batas. Dan itu, jika tidak ada di akun basic, Bapak-Ibu tetap pakai yang 7 hari, yang atas ini. Ya ini ya, pastikan itu ada tulisannya kok abis itu nih di bawahnya. Yang perlu saya kasih tahu teman-teman lagi adalah pastikan Bapak Ibu teliti dalam membaca setiap tulisan yang ada di layar layar Quizzes. Habis waktu, lalu ada jam, lalu ada siang malam, PM AM itu kan PM untuk sore, malam, dan ini untuk pagi. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini 7 harinya dibaca ya. Ada juga nanti kita klik di sini misalkan nih 13 hari. Berarti 14 harinya di mana? Di tanggal 24. Tuh. Tapi ini udah 14 hari lebih, berarti kita ke sini aja. Nih, menjelaskan satu aja kalau saya ikutin nih lama, tapi saya tidak akan ikutin lama-lama. Pasti akan sebentar saja. Sampai di situ sudah. Sebelum Bapak Ibu klik tugaskan, tuh biasa kan Bapak Ibu kalau yang baru pertama kali teman-teman pengimbasan nanti langsung klik tugaskan enggak apa-apa. Klik tugaskan, berarti ini tugas yang pertama, klik tugaskan seperti ini. Nah, yang diambil linknya yang mana? Link tugas yang pertama itu adalah yang link ini. Salin link nih. Salin yang ada tulisannya join, ini diklik Bapak Ibu. Sudah. Saya menjelaskan ke situ, tapi tidak hari ini saya tidak menjelaskan itu, hanya ini terkait dengan kegiatan belajar hari ini. Saya kembali lagi ke setting penugas sebelum ditugaskan. Kita kursornya kita lab mouse kita scroll ke bawah, Bapak-Ibu lihat di sini. Nah, ini Bapak-Ibu yang namanya pengaturan lanjutan. Biasanya kalau jadi peserta pengibasan, kemudian mengibaskan, kita tidak usah utak-ketik ini dulu, nggak apa-apa. Tetapi Bapak ini adalah, Bapak-Ibu adalah calon school trainer, calon trainer. Jadi mesti tahu dong, apa sih pengaturan di bagian belakang? Nah, ada pengaturan umum, namanya pertama adalah upaya peserta. Kalau default ini artinya Bapak Ibu ini adalah settingan yang ada di Quizzes-nya. Jadi anak-anak bisa ngerjain kapan saja. Berapa kali saja, ya. Kemudian kenapa ada 1 2 3 ini adalah berapa kali dia bisa mengerjakan. Tergantung sih kebutuhan, kalau saya pakainya default karena untuk latihan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu ujian pastikan 2 kali, karena yang pertama itu adalah sebagai nilai ujian, yang kedua adalah sebagai remedi. Boleh serah Bapak Ibu kok. Boleh di. Nanti kan ada anak ngerjainnya jadi dua-dua gitu. Jadi yang pertama ada waktunya juga kan. Nanti yang pertama itu sebagai hasil ujiannya, yang kedua adalah sebagai remedinya. Terserah, itu semua adalah eksplorasi dan hak prerogatif seorang guru, bebas. Lalu setelah itu ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, selama siswa mengerjakan itu, jawabannya selalu ada di setiap pertanyaan. Kalau saya juga nggak pernah rubah-rubah, karena memang untuk latihan. Jadi, daripada saya capek-capek nunjukin jawaban, mendingan Quizzes yang bantu saya untuk kasih jawaban. Saya itu gitu. Karena kalau ujian PH, PTS, PA itu saya pakainya Google Form, Bapak Ibu. Nah, ini aktifkan. Atau hanya validasi juga bisa. Iya, betul dan salah. Artinya, ini salah gitu aja, tapi nggak kasih jawaban. Atau matikan. Kalau matikan tuh siswa nggak tahu, tahu-tahu nilainya jelek aja. Terserah sih, ini bebas Bapak-Ibu. Yang penting Bapak-Ibu aware terhadap setting-setting soal. Itu bebas, tergantung Bapak-Ibu mau gimana. Yang berikutnya, tampilkan kunci jawaban setelah quiz. Itu juga boleh. Ini saya mau aktif semua ini. Nggak ada yang nggak. Karena memang untuk belajar, ya saya aktifin. Tapi tetap Bapak-Ibu klik, boleh pilih. Hanya soal atau matikan. Bebas. Pembelajaran adaptif. Ini misalkan lihat cara kerja mode pembelajaran adaptif, hasilkan paket pembelajaran unik untuk setiap siswa. Ini juga bisa misalkan untuk hafalan apa, bisa Bapak Ibu nyalakan pertanyaan coba percobaannya, Bapak Ibu bisa berapa kali untuk berlatih juga. Tapi ini enggak aktif, saya enggak pakai karena memang sudah di sini saya setting default seperti itu. Tidak perlu banyak bereksplorasi, seandainya kita malah tidak tahu nanti untuk apa, atau enggak kita malah bingung sendiri gitu, karena anak-anak kok enggak tahu jawabannya ya Bu. Lah Bapak Ibu setting kasih jawaban enggak gitu kan, pertanyaannya kayak gitu. Lalu Bapak Ibu ada pengaturan aktivitas selama bermain. Power ups, suka nunjuk tuh power ups. Nah, siswa dapat memperoleh bonus agar kuis semakin menyenangkan. Anda dapat mematikan untuk penilaian jika itu penilaian yang serius. Saya tidak pernah matikan, saya nyalakan karena saya sekali lagi menggunakannya sebagai latihan. Kalau dimatiin tidak ada power up, sekali salah udah
nggak ada bonus untuk biar dia bersemangat lagi gitu, nggak untuk ini BT ya atau, jadi BT anak-anaknya. Iya BT ya, biar seneng aja. Bukan itu, nah kan, sekarang iya Bapak Ibu ada lagi. Waktu nih peserta dapat melihat hitungan mundur waktu dengan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Itu bisa diklik, ada 3 pilihan: mati, fleksibel, test timer. Artinya kalau mati ya Bapak Ibu nggak ada waktu hitung mundur, mereka tahu-tahu waktunya habis saja. Tapi kalau fleksibel tuh bisa yang deng kayak mundur gitu, angkanya berhitung mundur seperti itu. Kalau test timer Bapak Ibu bisa memberikan waktunya, misalnya dikasih waktu kapan sampai selesai test timernya akan muncul. Nah kita bisa pakai yang fleksibel Bapak Ibu, itu aman ya. Kemudian tunjukkan papan bikin peringkat. Tegang ya Bu Anies, kalau yang ada waktu itu bikin tegang. Wah dikit lagi. Kemudian ada tunjukkan papan peringkat. Nih selalu saya nyala. Ini saya nyala semua Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa saya memang senang bermain sih ya. Dengan anak-anak itu saya tidak melulu harus ngikutin ini. Nggak boleh ini satu kali. Nggak, malah saya repot sendiri. Karena jaringan mereka nggak stabil, tiba-tiba saya kasih kesempatan cuma satu kali. Ya udah dia kan nggak bisa nyalain lagi pakai link, nggak bisa. Karena mendingan fleksibel atau 2 atau 3 kali. Atau default. Kemudian jawaban diacak. Nah, pilihan jawaban diacak ini pastikan nyala pada saat Bapak Ibu memang ingin setiap anak mengerjakan dengan soal yang berbeda-beda. Setiap kali awalannya sampai akhir juga akan teracak. Begitu teracak, mereka tidak bisa contek-contekan, intinya kayak gitu. Lalu pertanyaannya juga diacak. Kalau pertanyaannya diacak, jawabannya diacak juga boleh Bapak Ibu. Pastikan itu nyala atau enggak, mati juga boleh. Semua anak sama. Bebas Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan penebusan atau redemption. Redemption ini siswa diizinkan untuk menjawab kembali satu kali jawaban yang salah. Jadi satu jawaban yang salah, milih. Dia ada kesempatan redemption. Ada yang titiknya 1, titik 2, titik 3 itu nanti muncul di tampilan siswa. Lalu musik, putar musik di perangkat peserta. Kalau Bapak-Ibu nyalakan ini bisa nyala langsung otomatis di peserta atau siswa. Tapi siswa juga bisa mematikan sih Bapak Ibu. Dia ada untuk biar nggak bersuara juga bisa. Melalui HP-nya atau perangkatnya bisa. Yang terakhir, lihatkan meme. Meme itu gunanya untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk anak-anak seru-seruan. Kalau misalkan dia lagi salah, dia akan jawab, ya salah. Ada tulisan. Ada cerita lucu anak. Nih, Bu Anies, ya, dari murid saya. Ibu, pas saya salah dapetnya kambing ngelewein, Bu. Iya, macam-macam sih tergantung. Kalau saya hanya gambar-gambar ini. Jadi lucu-lucuan ya. Juga. Hari ini kita juga akan membuat meme ya, Bapak Ibu. Untuk meme yang kita custom sendiri, kita buat sendiri juga bisa. Tetapi ini saya yang paling sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih luas lagi. Setelah semuanya pastikan Bapak Ibu sesuai dengan keinginan, baru deh tugaskan, klik tugaskan. Selesai materi 1. Materi 2, Bu Mega, apa? Menyelenggarakan game, kecepatan instruktur dan tim. Oh, oke. Okay. Menyelenggarakan game pada kecepatan instruktur dan tim. Nih, Bapak Ibu ke kuisku dulu ya. Saya kembali ke kuisku biar clear nih cara ngejelasinnya ke depan lagi. Bapak Ibu peserta pengibasan, kita ke kuis ya, ke kuis lagi. Lalu kita klik kuis, kita cari kuis kita. Pastikan kuis ya Bapak Ibu. Misalkan saya klik kuis tentang AKM nih misalkan. Saya klik. Iya, di sini Bapak Ibu bisa menyelenggarakan dengan cara kecepatan instruktur atau dengan cara tim. Kita klik yang kuis mode langsung Bapak Ibu. Itu pastikan hanya ada di kode mode langsung. Setelah klik, kita pilih yang klasik Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud. Ada yang klasik, ada yang tim. Kalau kita klik tim, timnya gede. Klasik, klasiknya gede. Ujian, ujiannya gede. Lalu apa bedanya nih tim dan klasik, Bapak Ibu? Nah, kalau kecepatan tim itu adalah peserta menjawab pertanyaan mereka sendiri, tetapi skornya digrouping oleh tim. Yang nilai siapa? Quizzes. Titik. Paham, Bapak Ibu? Bu, saya perlu bikin timnya enggak? Enggak. Perlu berapa orang masuk, berapa klub? Enggak. Bapak Ibu bebas. Bagikan linknya, modenya tim, diklik dulu tim, lalu lanjutkan. Ambil linknya, setelah itu bagikan ke anak, mereka akan menjadi kelompok-kelompok tim sendiri oleh quizzes ya, seperti itu. Penilaiannya seperti apa? Quizzes yang tanggung jawab, kita nggak ada. Belum ada penilaian yang dibuat oleh guru selama ini, mungkin kita sedang mengarah ke situ, tapi kita tunggu saja ya updatean quizzes setiap bulannya. Yang klasik. Anies, izin menambahkan ya. Sedikit. Oh iya. Untuk yang tim, teman-teman, untuk yang tim itu, ketika ini nanti benar kata Bu Anies, semua dilakukan quizzes. Pembagiannya yang mengatur adalah quizzes. Tapi
kalau ada anak yang terlambat kemudian masuk, dia tidak bisa ikut masuk, ikut main ya. Kalau dia terlambat masuk dan ini sudah diselenggarakan, anak tidak bisa. Nah, ini salah satu yang nanti membedakan juga nih. Nanti Bu Anies akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Itu saja sih yang saya tambahkan, Bu Anies. Terima kasih, Bu. Saya lupa nih, yang ini tuh dia memang tidak bisa masuk, hampir sama kayak kecepatan guru ya berarti ya. Jadi dia harus bergabung dulu, masuk, baru mulai diklik start gitu. Jadi teman-teman pastikan murid-muridnya sudah bergabung dalam tim, karena dia memperkuat timnya masing-masing seperti itu. Ini yang tim ya, tadi di materinya tim itu ada di mana Bapak-Ibu? Ada di kuis mode klasik Bapak-Ibu. Nih, kuis mode klasik. Klasik ada timnya. Lalu kalau klasik ya sendiri-sendiri, satu klasik, tapi mereka bermain dalam waktu yang sama. Bekerja sendiri secara individu, kemudian dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi tidak bisa di PR, karena bukan mode PR ya. Kalau PR kan bisa dikasih deadline, ini nggak ada deadline. Kalau mode ujian tuh biasanya lebih serius nih Bu Fitri, saya jarang pakai yang mode ujian karena nggak pernah ujian ya. Jadi bisa Bu dibuat juga sih Bapak Ibu, ini lebih peraturannya, settingnya lebih, lebih tegas ya. Nggak ada fitur nanti yang tadi ya, random jawaban, kemudian power up, itu nggak ada kalau pakai ujian. Karena iya, kalau pakai ujian itu serius. Terbatas. Nggak ada mem juga. Nggak bisa. Dia nggak muncul ya, otomatis nggak muncul ya, Bu Fitri. Ya. Nah, saya jarang pakai ini, teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai, silakan sih ya. Kalau saya enggak. Ini kebalikan memang dari Bu Anies kalau saya. Saya sering banget. Iya. Jadi, mungkin karena saya juga harus memakai produk juga ya, jadi mungkin harus bagi-bagi semua aplikasi. Seperti itu, Bapak-Ibu, nanti bisa dicoba-coba ya. Ada di slide saya penjelasannya semua di situ. Selanjutnya mungkin kita ke mode kecepatan guru. Nah, tetap di sini modenya langsung, waktunya bersamaan. Nah, ini di kecepatan guru. Nih, guru mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Artinya waktunya sama, berhentinya bareng, seperti itu. Nah, ini juga tidak bisa telat ya, Bu Fitri ya. Nggak bisa kayaknya sih, nggak bisa telat teman-teman. Karena memang harus diatur. Nah, di sini waktunya juga sudah diatur. Tunjukkan papan peringkat. Kalau saya suka ini. Lalu pilihan jawaban diacak nggak mungkin, karena dia sama kecepatan guru, berarti soal yang diberikan juga sama. Jadi nanti ada kayak pemenang setiap pertanyaan tuh apa gitu. Apakah sudah dicoba Bu Mega kemarin yang kecepatan guru? Sudah? Belum ya? Belum Bu. Belum, kalau belum. Di pelatihannya belum. Ya, nanti saya akan coba-cobakan ya. Kemudian ada musis. Ya. Mohon maaf, ini pilihan jawaban diacak jawabannya kah atau soalnya? Ini tulisannya jawaban Bu, berarti ya pilihan berarti, jawaban. Jadi berarti dia tidak hidup. Gak apa-apa gitu ya? Iya gitu, apa-apa. Memang boleh. Kita tidak jawabannya hidup. Boleh diacak, tapi ini saya sama. Karena kenapa saya sama? Ya sekali lagi mengingat keadaan murid kita kan yang ada yang bawa HP, ada yang tidak. Jadi kalau saya acak-acak nih jawabannya, nanti dia bisa jawab yang A, B, C, suka-suka. Padahal kita samain, makanya saya matiin ini. Supaya A-nya itu tetap yang paling ujung nih A, yang tengah B, yang berikutnya C. Gitu. Jadi sama, saya samain. Karena mengantisipasi yang tidak bawa HP kan saya harus share ke LCD supaya mereka bisa bekerja juga, menjawab juga berbarengan dengan teman-temannya yang dari rumah. Karena kita blended, jadi saya ubah. Tapi dinyalain juga bisa, Bapak-Ibu. Dinyalain juga bisa. Tergantung kondisi, situasi, keadaan sekolah. Dan kebutuhan tentunya ya, Bu Anies. Iya, betul. Ya. Saya itu selalu menyesuaikan keadaan anak murid ya. Apapun yang ada di mereka, bagaimana supaya mereka bisa semua bermain, semua bisa bergembira. Walaupun dengan cara yang sangat sederhana, cuma dengar dum, 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 tiung, gitu dengan speaker yang saya gedein. Padahal dia ngerjainnya mah di kertas. Sama. Cuman jawab, yang itu, yang ini, yang hijau. Aku merah, cuman gitu. Tapi senangnya itu sama dengan yang kutak-kutik pakai HP, sama. Membuat bahagia orang, anak-anak kita. Ya, sudah ya Bapak-Ibu, lanjut ke materi berikutnya. Apa ya? Menggunakan fitur koleksi. Ini mudah sekali Bapak-Ibu, menggunakan fitur koleksi. Tetap fiturnya itu ada di sebelah sini Bapak-Ibu. Tapi kalau kita lagi buka begini, suka nggak kelihatan ya Bapak-Ibu. Nah, kita buka more atau lebih ya. Kenapa ini bahasanya pengaturan, koleksi, tapi kemudian ini more ya? Aku juga bingung nih, dia nggak bisa bilang lebih gitu. Atau saya settingannya Inggris ya? Padahal saya setting Indonesia. Ya udah, klik more. Nah, di sini ada tulisan Bapak-Ibu, lihat di sebelah kiri layar Bapak-Ibu ada tulisan koleksi. Nah, klik di sini koleksi.
sebentar, sedang berputar. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Bapak-Ibu menjelaskannya. Nah, kalau Bapak-Ibu baru pertama kali nih, nggak punya koleksi, kan disuruh buat koleksi nih. Tapi saya yakin sih sebagian besar udah pada punya koleksi, Bu Mega. Jadi saya nggak rubah akun saya yang basic, nggak. Teman-teman hanya akan ketemu yang biru ini, buat koleksi. Membuat koleksi. Tapi mana koleksi yang sudah saya buat nih, koleksi yang saya buat. Di dalam namanya juga koleksi, pasti dalamnya ada soal-soalnya dong. Iya, dalamnya ada kuis, ada kuisnya, ada kuisnya. Kalau saya klik satu ini, koleksi saya, yang judulnya AKM, maka di dalamnya ada ini, 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal seperti folder ya, gitu ya Bu Anis. Iya, betul. Kalau di ya, kalau di laptop itu laptop folder, folder ya. Nah, ini filenya. Ya, benar Bu. Ya, saya kadang kata-katanya juga enggak ngerti padahal cukup melakukan. Lalu kita kembali lagi. Misalkan kita klik folder Bahasa Indonesia. Saya klik ya, Bahasa Indonesia. Saya permata pelajaran. Lihat di sini Bapak Ibu, saya punya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 soal yang saya 10 lebih ya, Bapak Ibu. 10 lebih. Nah, Bapak Ibu, ada soalnya jumlahnya kelihatan nih di sini. Ada 8 file atau 8 kuis di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan tugas kita? Kan kita disuruh membuat koleksi. Nah, kalau ini tadi saya sudah menggunakan koleksi ya, berarti sudah membuat. Nah, kita buat ya sekarang. Bapak Ibu klik ini, buat koleksi. Lalu Bapak Ibu tulis mau koleksi apa nih? Misalkan koleksi saya tulis soal TOT school trainer. Ya, pura-puranya aja ya. Nah, saya punya soal-soal banyak untuk calon school trainer nih. Saya mau bagi soal 10 menjadi banyak, 100 menjadi 10 bagian juga bisa. Lalu Bapak-Ibu boleh pilih visibilitasnya itu public atau private. Kalau public, pastikan semua orang bisa ngambil, semua bisa meng-copy edit dan mengganti nama. Kalau di private, tidak ada yang tahu. Sementara karena ini masih soalnya belum ada, ya saya private dulu ya. Kemudian buat koleksi. Sebentar, buat koleksi. Nah, sekarang kita cari. Saking banyaknya, saya agak susah nyarinya. Mohon dibantu. Mana tulisannya tadi? Soal-soal. Nah, ini. Soal-soal TOT School Trainer. Saya klik ya. Saya klik apa itu namanya? Koleksi saya. Nah, Anda belum menambahkan kuis ke koleksi ini. Belum, karena saya belum punya soal. Jadi, saya belum bisa naruh di folder ini. Nah, nanti tugas Bapak-Ibu, selain membuat koleksi ini, mengisi dulu supaya kalau kami periksa di dalamnya ada file-filenya, ada kuis-kuisnya. Jangan kosongan. Tadi minimal berapa? 3. Cara nyarinya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu mau teleport, mau bikin soal sendiri, isinya 5-5. Boleh. Mau soal yang kayak saya kirimkan di tugas 1, boleh nggak Bu? Boleh. Mau saya kirimkan lessonnya, saya masukkan ke situ, boleh nggak? Boleh. Yang penting ada file berupa quiz atau berupa lesson yang masuk ke dalam koleksi Bapak dan Ibu. Nah, sekarang supaya ini ada isinya seperti apa? Bu, saya nggak tahu soal saya gimana masukinnya. Gampang. Selalu kita bilang mudah. Kita kembali ke sini. Kita ke quizku, Bapak Ibu. Tadi udah ke koleksi ya. Ke koleksi udah kita tinggalkan, udah bikin tadi. Maaf, baterai saya running. Panik. Nah, kita kalau mau masukin ke koleksi, berarti kita ke kuis dong. Logikanya kan seperti itu. Kita klik kuisku. Ya, tadi soal-soal training ya. Ya, saya kasih contoh satu seri ya, biar nggak lama-lama ya, Bapak Ibu. Saya punya materi misalkan ini, kuisis presentasi interaktif. Saya klik di sini, kuis saya, kuis atau lesson ya, bebas Bapak Ibu. Nah, di sini kuis ini mau saya masukkan ke koleksi saya. Maka saya klik simpan. Ini ada tulisan simpan. Nah, di sini nih ada koleksi-koleksi yang tadi saya buat. Karena koleksi saya banyak banget, Bapak Ibu, saya harus nyari. Tapi kalau Bapak Ibu baru satu, enak langsung ketemu. Nih, koleksi saya ketemu. Klik di sini, klik sampai muter-muter. Nah, sampai ada tulisan quiz at, itu warna hijau tadi. Saya ulangi lagi, saya remove ya. Ini remove. Kalau kita klik, maka akan muncul quiz added. Quiznya ditambahkan. Klik selesai.
Lagi kita ke kuis lagi ya. Kita baru satu nih, baru satu. Mau tiga kan, syaratnya tiga. Yang ketiga, materi hari kedua. Saya klik soal ini. Nah, ini lesson boleh. Mau kuis boleh, lesson boleh. Simpan lagi, gampang sekali ya Bapak-Ibu. Tidak perlu waktu 2 menit untuk menjelaskan ini. Lihat diputar lagi berulang-ulang rekaman saya, pasti bisa. Soal TOT masuk ke folder atau koleksi. Maaf, istilahnya koleksi ya. Kita koleksi. Klik 2. Satu lagi, kita ke kuis. Mudah-mudahan jelas ya Bapak-Ibu. Sekarang yang kuis ya, yang kuis. Oh, yang kuis, saya mau cari yang kuis. Nah, boleh deh latihan. Ini kuis. Mana nasi makanan buat saya? Nawaran apa tadi Bapak Ibu? Bu Fitri bocor. Simpan, kita simpan. Bukan saya. Ya, saya sudah menyimpan 3 kali ya. Nah, 3 kali ya Bapak Ibu, kita lihat sudah selesai. Lalu saya mau lihat koleksi saya udah ada kuisnya belum sih? Tadi perasaan saya udah nyimpen, mudah-mudahan ada gitu ya. Sepertinya kayak enggak nyangkut atau enggak koneksi error tuh wajar ya. Tapi ini alhamdulillah lancar. Kita klik more, kita ke koleksi. Oke. Ya, kita cari yang tadi kuis kita yang mana? Soal-soal TOT kan? Kita cek sekarang dalamnya sudah ada 3 file atau 3 kuis atau 3 lesson enggak di situ. Klik di situ. Sudah ada Bapak Ibu. Semudah itu ya. Mudah sekali. Sudah ada 3. Tadi saya masukkan 3. Ini syarat untuk kita mengerjakan tugas yang ketiga. Nah, setelah itu yang dikirim apa Bu Anis? Nih, yang dikirim nih. Bapak Ibu mau tahu yang dikirim. Mudah sekali. Gampang. Nih, bagikan. Nih, kuisnya nanti dibagikan ya Bapak Ibu koleksinya. Kita klik ke koleksi lagi. Kita mundur dulu. Kita back aja ya Bapak Ibu. Nah, ini agak ketutup nih saya. Di sini saya tutup dulu supaya nggak nutupin ini si Zoom-nya. Kita klik lagi, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada koleksi. Di sini ada tadi ketutupan. Bagikan koleksi ini, Bapak-Ibu. Ini kan koleksi nih, bentuknya 3. Ini koleksi. Kita nggak perlu satu-satu link-nya ini. Udah nggak, karena kita sudah di koleksi. Bagikan koleksi ini. Kita klik di sini. Lalu, Bapak-Ibu, bagikan ke bawah, kita lihat ke bawah ya, bagikan duplikat linknya atau nah lihat di sini Bapak Ibu, duplikatnya ada tanda apa ini, rantai 2 ya, rantai 2. Lihat di bawah sudah ke copy seperti ini ya Bapak Ibu, kita klik duplikatnya http://quizzes.com/collection. Nah ini Bapak Ibu yang kita copy atau kita bawa ke tadi ke Word. Atau buat saya nampak enggak ya? Kita pastekan, kita simpan dulu di sini. Kita simpan link-nya. Ya. Apakah buat saya terlihat Bapak Ibu? Tidak ya? Terlihat Bu Anis, terlihat. Oh, terlihat alhamdulillah. Terlihat. Ya, ini yang juga. Iya. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita kembali ke kuisis. Nah, ini. Duplikat link sekali lagi supaya paham bagi yang belum pernah. Setelah masukin tadi 3, kemudian kita klik koleksi, munculnya 3 ini, lalu kita ke sini bagikan koleksi ini. Nah, di sini nih kita bagikan. Nah, kita bagikan ya. Ada bisa melalui dengan email bisa. Kalau mau bagikan khusus ke Bu Anis misalkan, saya mau bagikan, saya ketik aja email saya. Misalkan seperti ini. Kita kasih contoh yang email ya, tapi karena enggak tugasnya kayak enggak kayak gini ya enggak usah sih sebenarnya saya kasih. Tapi bagi yang mau tanya kan sudah saya jawab dulu sebelum bertanya. Nah, ini pakai email aja lalu kita bagikan juga bisa. Nah, tautan telah dibagikan. Berarti email saya buka otomatis ada link koleksi saya yang siap saya klik langsung menuju ke Quizzes. Bapak Ibu ke duplikat aja ya. Oke, ya. Oke, lalu ini apa nih Bapak Ibu? Nggak usah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bagikan ke orang-orang ini, maka orang-orang ini akan mendapatkan, abaikan saja. Selanjutnya, materi berikutnya apa Bu? Coba saya lihat. Membuat meme sederhana. Membuat meme. Membuat meme. Oke, membuat meme. Kita jalan terus ya Bu, kayak jalan tol ya, karena waktu terus berjalan, jadi tidak pertanyaan nanti di akhir saja. Oke, membuat meme. Kita ke fitur yang ada di pojokan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke, terlihat. Di sini ada tulisannya meme. Klik meme. Sambil minum ya Bapak Ibu, yang haus.
Nah, Bapak Ibu, cara membuat meme-nya gampang sekali, sederhana saja. Ini meme yang contoh saya contohkan, nanti bisa dihapus juga bisa, di itu bisa juga. Tapi saya akan mencontohkan membuat meme-nya ini seperti apa. Yang pertama, selalu buat meme itu dengan tanda tambah warna biru ini. Bapak Ibu, klik tambah. Ini sama ya, akun basic sama akun super, sama ya. Ada semua ya, Bu Mega ya. Nah, beri nama meme kamu, misalkan beri nama apa ya, Anis gitu aja. Nah, boleh. Lalu ini kita private dulu, misalkan belum sungguh-sungguh, itu nggak usah di-publish. Selesai. Nah, meme itu adalah sesuatu gambar yang muncul pada saat anak itu mengerjakan benar, maka akan muncul kayak gambar atau yang membuat anak senang, ya kamu benar gitu. Kalau meme salah, itu buat yang dia menjawab salah. Jadi meme itu pasti ada dua, yaitu meme benar dan meme salah. Inilah meme benar dan meme salah. Kalau saya klik meme benar, biru-birunya ke sini. Kalau saya klik meme salah, biru-birunya ke situ. Artinya kita sedang membuat meme yang salah di sini. Sekarang saya akan membuat meme yang benar dulu. Meme benar, kita klik tanda tambah, buat meme yang benar. Ini berarti yang benar ya, kita klik tanda tambah. Bapak Ibu bisa unggah gambar dari laptop Bapak Ibu sesuai gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan dari manapun ngambilnya. Boleh gambar sendiri, boleh gambar anaknya atau apa bebas. Saya kebetulan ada gambar, misalkan saya kasih di picture ya. Nah, ini gambar. Kan saya tadi lagi membuat meme yang benar ya, berarti saya akan cari gambar yang benar dong. Nih, misalkan ini. Senang. Iya, senang. Nah, ini meme-nya. Udah ketemu gambar senang, matanya berkedip satu, lalu kita unggah. Nah, Bapak Ibu, gambarnya sudah terunggah, tetapi belum saya simpan. Karena di sini ada enter text here. Dan enter text here di sini. Boleh Bapak Ibu? Ye, bisa begitu. Atau kamu hebat. Bebas. Tidak ada aturan. Bapak Ibu boleh nulis apa aja. Setelah itu beri nama meme saja. Misalkan Anis benar. Oh, Anis benar misalkan ya. Bebas sih namanya. Saya juga kurang tahu ini beli namanya gimana. Saya suka-suka. Simpan. Nah, sudah berputar seperti ini, berarti meme-nya sudah tersimpan Bapak Ibu, meme yang benar. Nih, meme benar. Sudah ya, meme benar. Sekarang berarti kalau udah meme benar, kita bikin lagi satu lagi ya, meme salah ya, supaya nanti kalau dia salah, dia juga bisa muncul meme salahnya. Klik meme salah. Kan ini baru satu nih, ini masih nol, ini belum ada. Berarti kita buat meme yang salah. Nah, mudah sekali ya kalau pakai bahasa Indonesia. Aduh, enak. Unggah gambar yang salah. Misalkan yang salah adalah yang ini deh, teriak. Ya, salah. Gitu ya, terserahlah bebas. Namanya juga suka-suka kita ya. Nih, udah meme salahnya kita unggah. Kita tadi ye, kalau ini ya. Salah deh. Boleh. Suka gaya-gaya bahasa ibu, bapak, bebas. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita kasih nama misalkan Anissa. Kita simpan. Sudah deh, meme kita udah jadi. Terus makainya kapan? Ya tadi, kembali lagi ke yang settingan soal. Nah ini udah ya, meme benar, meme salah, sudah. Sekarang kita ke kuis. Kuis ini mau saya kasih meme. Cara makainya nih meme tadi. Nah kita tinggal buat di surat undangan misalkan ini. Saya mau tambahkan meme-nya. Berarti kita ke setting dong Bapak Ibu ya, ke settingnya ya. Kita lihat, kita setting ke bawah yang tadi kita PR-kan. Nah, ini ada settingan. Mana nih setting? Settingnya mana setting? Sebentar, sebelum kita kelanjutkan itu harusnya ada pengaturan lanjutan. Kok nggak muncul meme-nya? Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, saya itu nyari-nyari ini apa? Itu tadi listen Bu Anis. Tadi itu listen digunakan quiz. Ibu, Bu Piti, aku kok nggak lihat ya matanya saking banyaknya tulisan. Maaf, listen nggak bisa, makanya nggak ada. Listen buat besok ya yang jelasin. Nih teman-teman, ada meme, perlihatkan meme. Kalau itu saya matikan, maka dia tidak ada meme-nya. Nggak ada. Udah, nggak usah tunjukin gambar lucu di setiap pertanyaan. Ya, tapi saya pengen nunjukin karena anak SD sukanya pakai meme.
Nah, kita klik nyalakan meme, kemudian kita pilih Bapak Ibu yang meme yang dipakai yang mana. Bebas. Misalkan saya pakai yang tadi Anis nih. Yang barusan saya buat. Nah, ini kan saya pakai kan? Ya udah, kita klik aja pilih di sini. Ini nyala kan? Udah warna biru kan Bapak Ibu, misalkan saya nyalakan ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tugaskan saja. Itu di sini yang ngetik. Nah, Bapak Ibu kalau milih yang satunya lagi, misalkan saya mau milih yang ini, yang gambar meme yang dulu, boleh. Bebas Bapak Ibu. Lalu pada saat kita sudah milih salah satu meme ini, otomatis ada meme benar dan meme salah. Lalu kita tugaskan. Seperti itu, sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Satu saja penanya, satu biar tidak terlalu lama. Baik, silakan raise hand yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Woi, lanjut sepertinya sudah ini menguasai banyak. Waduh, Damien. Udah keren deh pokoknya. Oh iya, tadi gini-gini, Manis. Kan meme-nya itu terserah kita ya. Ini tinggal belajar cara menyajikan saja sih kayaknya, bukan materi lagi. Makanya saya ngebut. Nah, karena bisa diputar di YouTube sih sebenarnya. Yang ke berapa? 1 2 3 4 5. Mengaktifkan pembaca otomatis, Bapak Ibu, pembaca otomatis. Saya buka lagi ya, mengaktifkan pembaca otomatis itu biasanya di fitur siswanya. Di kita, biasanya kita lihat di misalkan kita cari di kuis guru. Saya kasih tahu Bapak Ibu untuk menunjukkan saja kepada peserta Bapak Ibu nanti, kalau nanya, apa itu fitur pembaca otomatis? Untuk apa sih fitur pembaca otomatis? Fitur pembaca otomatis untuk siswa yang berkebutuhan khusus ya. Sepertinya itu ya Bu Mega, Bu Fitri kalau saya salah. Untuk yang tuna, misalkan penglihatannya berkurang atau low vision, jadi dia hanya mendengarkan. Nah, soal ini bisa langsung dibacakan dengan pembaca otomatis. Caranya bagaimana? Atau juga Bu Anis mungkin menambahkan, atau biasanya fitur ini adalah yang fitur yang paling senang digunakan anak PAUD ya, atau kelas bawah gitu, atau kelas rendah. Jadi kan mungkin ada kayak kelas PAUD belum bisa baca, tapi kan soalnya kita diizinin mana warna merah, nah, nanti kan dia tinggal ngeliat. Nah, itu ada fitur otomatis. Soalnya dibacain. Iya, ini Bu Zaki nih cocok nih jelasin yang ini. Di aku tuh Bu Fitri, anakku kan low vision itu 95% ya, berarti dia nyaris tidak terdengar. Jadi selama PA itu dia menggunakan satu aplikasi di laptopnya. Nah, pada saat saya memakai kuis ini, adalah dia bisa menikmati juga dengan pembaca otomatis. Caranya otomatis, benar-benar. Kadang jadi, yang lucu juga Bu Anis, kalau ada anak saya tuh, saya pernah dengerin dia gitu kan, kita di sekolahan ya sama pakai HP mereka ketika PTMT terbatas. Iya. Saking malesnya itu anak baca, terus emang mungkin dia tipe pembelajar yang audio ya. Jadi dia malas baca yang tipe audio. Dia cuma aktifin itu udah, dia dengerin doang, kegilaan jawab baru dia klik. Itu kadang bisa digunakan juga anak gitu. Sekali sekali ya berpikirnya dia ya. Jadi Bapak Ibu, mengakomodir kebutuhan atau diferensiasi pembelajaran itu penting sekali ya. Ternyata anak-anak itu baik yang tuna, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang sebenarnya tidak punya kebutuhan khusus tapi punya kecenderungan cara belajar yang berbeda. Dan dari Bu Fitri saya dapat insight baru bahwa ternyata anak saya juga ada yang tipikalnya seperti itu, karena dia bilang gini, ah kalau lagi malas baca lihat aja itunya ya. Jadi kadang-kadang saya juga, lah dia kan nggak pernah disuruh menggunakan itu ya, namanya anak normal semua saya pakai itu ya. Ternyata dia juga seperti kata Bu Fitri, benar ada anak yang tipe auditory boleh pakai ini. Caranya Bapak Ibu bisa lihat di review nih, reviewnya ya, review nih untuk melihat di sisi siswanya seperti apa. Nah, ini pembaca otomatisnya kan nggak nyala nih, jadi dia tidak bisa membuat menjadi bacaan atau dibacakan orang. Maka kita nyalakan dulu, Bapak Ibu. Setelah nyala, kita klik mulai. Mudah-mudahan ada suaranya. Question untuk membuka akun Quizizz, alamat website yang benar adalah Option 1, quizizz.it. Nah, itu suaranya mantap kan? Join.quizizz.com. Option 3, quizizz.com. Seperti Option itu. 4, quizizz.com. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini menarik juga buat anak yang mungkin belum bisa baca gitu ya, walaupun usianya sudah cukup sekolah, tapi dia belum bisa baca. Audiensnya, ya,
pesertanya ini banyak kan mana Bu Fitri? TK, SD. Kemarin itu kelas SD bawah ya? SMP banyak, SD, oh, SMP ya? Banyak. Kemarin jenjang sih ya. Tapi ada yang dari perguruan tinggi juga Bu Anisi. Oh, ada yang. Jadi untuk menambah wawasan yang di TK ini sudah sangat membantu. Kemudian tuh yang perguruan tinggi juga mendapat insight lebih bagaimana belajar dengan kondisi guru usia yang berbeda-beda, karena kebetulan SD-nya banyak, hore SD, saya SD, gitu ya. Jadi yang saya lakukan saja lebih ngena. Jadi kalau saya nggak lakukan, kadang-kadang saya juga mesti berpikir ya, oh ini untuk apa gitu. Tapi karena kita lakukan, kita selalu, anak-anak kebetulan tuh banyak kan yang tuna netra, low vision, itu termasuk anak saya sendiri yang memang juga low vision. Anak saya dulu waktu belajar itu, tapi ringan. Jadi dia selalu pakai headset sampai sekarang. Apapun semua headset. Jadi dia gurunya pun direkam taruh kayak recorder gitu dia taruh, dia dengarkan karena dia nggak bakal bisa lihat slide, nggak bakal bisa lihat papan tulis. Anak saya seumur hidup. Tetapi terus belajar, terus menggunakan semua hal yang membuat dia senang, nyaman, akhirnya bisa kuliah dan hampir selesai menjadi sarjana. Itu tuh saya amazing banget. Ternyata memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan dia itu membuat dia menolong kita untuk mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Seperti itu Bapak. Kuisis luar biasa, saya speechless ya. Dia tidak ada di sini semuanya. Ini soalku, ini punya aku, tidak ada. Semuanya sedekah. Semakin dibagikan, semakin kaya. Percaya Bapak Ibu jangan di privat. Kecuali soalnya nggak ada, kayak saya. Kan soalnya nggak ada. Ngapain di publish, orang nggak ada soalnya, malu-maluin. Jadi di publish lah pada saat sudah lengkap dan sudah bagus. Terus dipakai orang, Pak. Bu, ya, diganti nama. Ya. Biarkan. Itu bagian dari sedekah. Pahalanya berlipat. Mengalir. Betul, ya. Mengalir. Jadi itu, mungkin ini, Bu Anis, mohon maaf. Sedikit mempertegas ya, mungkin untuk nanti para ibu bapak guru ini, ketika memberikan link ke tugas ya, nah itu publik aja, karena tadi kan Bu Anis hanya mencontohkan. Jadi khawatirnya nih, pada, oh jadi ikuti nih, kita privat aja. Mungkin dipertegas kembali ya. Jadi kalaupun nanti. Ya, betul, betul. Oke, ya, jadi clear ya. Semuanya kita semua nanti dalam bentuk publik ya, karena kan ini hanya contoh, nanti takut ada yang langsung mulai ya Bu Anis ya, ngerti soalnya Bu Anis deh. Oke, mungkin seperti itu. Nanti saya jelasin lagi bahwa memang tidak ada yang saya masih share screen nggak ini kuisis saya, masih ya, masih Bu Anis, masih. Ini tolong aku lupa yang publish, benar Bapak Ibu, publish itu penting sekali ya. Kalau tadi saya private, kenapa? Kan saya bilang itu latihan, gak ada soalnya. Ntar dilihat orang malah gak ada isinya, lucu kan. Oh, tapi ketahuannya buat siapa gitu ya. Banyak kan soalnya saya publish semuanya. Ya, tidak ada yang terakhir. Apa ya lanjutnya? Menyelenggarakan kuis secara paralel, Bapak Ibu. Sebelum ke menyelenggarakan kuis saya paralel, saya mau loncat dulu ke mengubah profil kuis lalu kuis paralel. Itu sebentar aja 5 menit. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mengubah profil itu di sini Bapak Ibu nih profilnya. Saya cari kuis yang enggak ada profilnya dulu ya buat contoh. Nah, ini. Ini slide kuis. Nah, ini. Mengubah profil. Nah, profilnya ini kan enggak ada, mau diubah gimana? Mau diisi kalau saya bilang mau diisi. Jadi klik edit. Ya, klik edit. Sudah. Agak lama, harap sabar. Ini ujian. Aduh. Ya. Nah, kita kan mau kasih tambah profilnya di sini nih, Bapak Ibu. Klik di sini untuk mengunggah gambar kuis. Cuman itu saja sih, Bapak Ibu, pelajarannya. Tuh. Klik di sini untuk mengubah gambar kuis. Setelah kita klik, Bapak Ibu bisa menelusuri dengan Google, bisa mengambil dari laptop, bisa. Yang ini mengambil dari laptop, ini ngambil dari Google. Kalau saya mungkin ambil dari Google aja ya, contoh. Saya klik ayam. Ini saya dari kemarin contohnya ayam, karena yang di kepala saya itu ayam goreng. Nah, udah. Tinggal kita taruh di sini. Misalkan latihannya tentang hewan ovipar. Ya udah kita kasih gambar ayam, lalu kita klik unggah. Sudah Bapak Ibu, ayam, English, kemudian dari kelas berapa? Kelas 5 misalkan. Oke. Lalu public, nah ini masih cuekin aja ya, sudah ada soalnya, biarin. Klik simpan. Otomatis ada gambar ayam di sini. Simpan. Ya, oh ya udah, tadi udah simpan ya, kenapa aku simpan lagi? Dah. Sekarang lihat Bapak Ibu ayamnya ada di sini. Tuh, udah ada gambar ayam. Hanya itu yang materi terakhir.
Kemudian membuat kuis paralel. Nih, kuis paralel itu pemahaman saya begini. Bapak Ibu kan di tab ini ada kuis. Nah, di tab ini ada kuis. Lalu saya ingin memberikan kuis ini kepada siswa kelas 5A misalkan. 5A supaya tidak bercampur dengan siswa 5B di rekapnya, maka saya buka tab 2. Tab 2 sama dengan kuis yang sama. Saya kirimkan dulu. Misalkan berupa pekerjaan rumah atau langsung sih boleh sih, terserah sih sebenarnya. Saya tugaskan. Lalu saya ambil linknya, ya seperti ini. Lalu kita berikan, boleh di Google Classroom, boleh di WA, terserah ya Bapak Ibu. Boleh kita tautkan di Classroom atau di WA. Nah, untuk itu kan di kelas 5A, saya pakai yang tab yang ini. Kalau mau pakai secara paralel, tapi kelasnya 5B, supaya linknya nggak sama, sebenarnya bisa juga Bapak Ibu klik lagi untuk soal lain, diberi nama lain. Tapi Bapak Ibu bisa juga pakai yang sini, ya quiz lagi, quizzes. Ini sepertinya bukan untuk yang PR teman-teman, untuk yang langsung, mode langsung juga bisa. Aduh sebentar ya, kok ini nggak ketemu. Ya, nah ini Bapak Ibu saya sudah buka dua ya. Nih, ada di sebelah sini dan di sebelah sini, di atas, mudah-mudahan terlihat. Ini yang pertama, tadi sudah saya tugaskan. Ini yang kedua nih, tapi dengan akun yang sama nih saya kasih. Bapak-Ibu bisa cari lagi kuisnya tadi. Nah, kemudian Bapak-Ibu bisa berikan ke siswa Bapak-Ibu lagi. Seperti itu. Untuk mode langsung ini sangat bermanfaat, karena pada saat bersamaan, kelas A, B, C, D bisa bersama-sama, tapi dengan link yang berbeda-beda. Seperti itu. Kita tinggal lanjutkan. Kita klik linknya, kita berikan. Ini yang Bapak-Ibu modenya. Nah, tadi modenya juga langsung juga bisa. Kita masukkan, kita klik copy link seperti ini. Tentu Bapak-Ibu sudah terbiasa. Berikan ke siswa kelas 5B. Lalu yang siswa 5A, tadi kita berikan, ini kan 5A. Kita kembali ke kuisnya yang sama dulu ya, biar kuisnya adalah mode langsung, Bapak-Ibu. Saya tadi mode PR, saya ulang. Nah, ini mode langsung. Kita berikan juga bareng-bareng, kita lanjut. Nah, linknya pasti berbeda. Itu sih, Bapak-Ibu, kalau paralel itu artinya dua kelas berbarengan, mau langsung sinkronus, seperti itu. Ini klik di sini, udah pasti kodenya beda gamenya ya. Seperti itu Bapak Ibu yang untuk mode kuis secara paralel. Intinya buka tab-nya dua dengan akun yang sama, bisa dibuka di dua tab seperti ini, 1 2. 1 2. Ini udah. Yang terakhir Bapak Ibu, apa Bu? Terakhir kita materi kita waktunya sudah cukup. Integrasi ke GCR. Iya, yang terakhir integrasi ke GCR ya. Saya akan membuka dua tab, yaitu satu tab GCR, yang satunya lagi adalah kuisisnya. Bapak Ibu perhatikan ya, sebentar saya akhiri dulu ini ngapain aku. Ya. Akhiri. Oke. Sudah terlihat kuisis saya, Bu? Sudah. Makasih ya, Pak. Sekarang Bapak Ibu saya akan menunjukkan dari pertama kali saya melakukan ini yang salah-salah juga sampai sekarang saya kadang lupa karena sudah tertaut, jadi kadang suka lupa bikin awalnya. Kita ke Classroom. Ya, Classroom. Iya, kita ke Classroom. Nah, pastikan Classroom itu kita menggunakan akun Classroom kita sama dengan akun di Quizzes kita. Karena kebetulan saya menggunakan akun Belajar ID, maka Classroom yang akan saya gunakan ini adalah Classroom akun Belajar ID. Di sini Bapak Ibu klik tambah, create class. Sudah Bapak Ibu create class, kemudian Bapak Ibu tulis kelas misalkan TOT pakai huruf besar. TOT Jakarta Selatan 2022 misalkan gitu. Udah judul dulu ya. Yang penting ada judulnya. TOT Jakarta. Kemudian saya create. Kita bikin kelas kan ini. Ceritanya bikin kelas. Lalu Bapak Ibu memberikan linknya kan kepada siswanya. Ini benar-benar buat yang pemula sekali ya. Bahkan yang tadi Ibu ada bilang tidak menggunakan Google Classroom ya. Hebat. Pasti menggunakan yang lain. Lalu kita bagikan linknya atau kode kelas. Tapi saya lebih suka link ya. Link. Kita bagikan linknya. Copy class invite link. Ya. Kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID boleh. Sekarang saya akan kasih ke chat
Bapak Ibu silahkan join. Saya tunggu ya, silahkan join. Ya, silahkan join di kelas TOT Jakarta Selatan 2022. Saya tunggu Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu, linknya sudah ada di room chat ya. Tinggal klik, nanti dia otomatis. Bu Mega, classroom saya kelihatan? Google Classroom ya. Saya? Oh, ya. Kelihatan. Kelihatan, Bu Anies. Terima kasih Bu Fitri. Ya, silakan teman-teman mengklik classroom lalu join di kelas saya. Akun belajar ID bisa, enggak akun belajar ID juga bisa. Sama aja, bisa semua. Saya akan cek apakah atau berapakah yang sudah bergabung di people. Nih, Ibu Tuti ya tadi ya yang tidak menggunakan. Saya akan lihat berapa orang. Subhanallah. Masya Allah. Sudah 22 orang, cepat sekali dalam hitungan detik Bapak Ibu sudah bergabung dengan tautan link ini sebanyak 22 peserta atau 22 student. Kalau yang ada tulisannya invite guardian ini berarti menggunakan akun belajar ID sama dengan akun saya. Ya, tapi yang tidak mengapa. Oke, kita asumsikan murid saya 22. Stop di sini. Karena nanti kalau ada yang tambah pada saat setelah saya integrasikan maka dia tidak akan ada di kelas itu. Tapi enggak masalah sih, nanti saya buka lagi kuisisnya bisa saya tahu. Bisa saya refresh lagi. Sekarang 22 siswa ini ya sudah ada di classroom. Lalu saya pergi ke kuisis. Sekarang saya ke kuisis. Ya. Saya mau memberikan kuis dengan cara mengintegrasikan soal itu ke kuisis saya. Itu ya. Kita ke pengaturan dulu apa ya? Pengaturan dulu enggak ya? Kita ke langsung ke kelas. Coba kita lihat ke kelas. Nah, misalkan kita mau import kelas baru dari classroom. Kita lihat ya. Kita ke kelas dulu ya. Bapak Ibu ada kode tulisan kelas. Klik di sini, ada tulisan kelas, import kelas baru. Kita lihat apakah saya punya kelas baru yang belum saya import ke Quizzes. Sebentar, agak berputar. Nah, Bapak-Ibu, ternyata kelas saya ada nih, karena saya pakai akun yang sama dengan Quizzes. Ternyata kelas TOT saya belum saya tautkan. Maka saya klik di sini. Lalu klik berikutnya. Ya, kelas berhasil diimport. Saya lihat kelasnya sudah ada kelas TOT, Bapak Ibu. Oke, ulang lagi ya. Setelah saya membuat classroom, saya ke kelas, ke kelasku, klik kelas. Lalu klik import kelas. Lalu, wah lama. Ya, lalu pilih kelas yang tadi belum diimport. Ini ada tulisannya sudah diimport. Berarti sudah dong. Udah nggak ada ya. Kalau belum ada tulisannya sudah, kita klik di sini, lalu berikutnya kita klik, maka akan muncul kelas ini. Nah, Bapak-Ibu, ini kelas-kelas saya, 1, 2, 3, 4, 5, yang sudah saya import ke Quizzes. Siap menerima link-link integrasi dari saya. Sekarang saya akan mengintegrasikan quiznya ya. Kita ke quizku. Nah, lalu saya akan berikan soal untuk Bapak Ibu, saya kasih yang cocok aja ya. Saya akan berikan satu soal dengan mode PR supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan kapan saja Bapak Ibu punya waktu. Karena ditautin ke GCR pasti PR. Lalu pilihlah Bapak Ibu waktu yang Bapak Ibu tentukan. Kalau saya tidak ada batas waktu dan enggak apa-apa. Karena game ini akan berakhir dalam 6 bulan. Saya pakai akun super ya. Tapi kalau akunnya basic Bapak Ibu pilih di sini. 3 hari, 4 hari, boleh ya. Coba saya pakai tidak ada batas waktu supaya Bapak Ibu bisa pakai selama 6 bulan ya ke depan. Lalu klik, saya sudah tidak memperdulikan yang bawah karena saya tujuannya belajar, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur pertanyaan diacak, dipilih, ada peringkat, kemudian ada redemption, ada meme, ada musik. Klik tugaskan, di bawah sini juga bisa, tugaskan. Perhatikan Bapak Ibu ini detik-detik yang paling menegangkan. Lalu Bapak Ibu tidak pilih salin link ini lagi karena kan sudah satu kelas tadi 22 yang mau kita kirim langsung sekaligus kita ke classroom. Nih, sekali lagi ini hanya cara memaparkan, bukan kalau yakin Bapak Ibu sudah bisa pilih kelasnya tadi. Tadi kelasnya apa ya? TOT Jakarta Selatan atau TOT Jaksel 2002. Kita klik di sini, maka akan tercentang warna hijau, klik selanjutnya. Lalu beri nama. Latihan soal TOT. Terserah Ibu mau bagaimana. Lalu silakan kerjakan latihan ini. Nah, selesai.
silakan mau kerjakan. Karena saya mau memberikannya sekarang, maka saya klik now. Karena supaya saat ini juga Bapak Ibu dapat. Tapi kalau saya mau memberikannya nanti, pilih yang pick a custom date and time di sini. Wah, bisa kita kasih besok, bisa kasih hari ini, tapi nanti jam 3 atau jam berapa boleh. Karena itu nanti jam 3, kelamaan saya kasih now ya, supaya cepat. Nah, cepatnya ini juga perlu waktu sih, sekitar 2-3 menit mungkin ya. Lalu abaikan yang lainnya, klik simpan. Ya, sampai kita tunggu ada dua kotak dengan panah. Sebentar. Ya, nih Bapak Ibu. Ada dua kotak nih. Nih, on Google Classroom akan muncul link dua. Satunya web link, satunya lagi mobile link. Untuk anak yang pakai mobile, dia bisa klik yang mobile link atau HP. Kalau web link yang pakai laptop bisa. Kemudian dari sisi kuisnya juga sudah ada tanda mengirimkan bahwa ini sudah ada. Kuis ini sudah ditugaskan di Google Classroom. Sudah nggak usah diapa-apain. Bapak Ibu cek ke Google Classroom. Sekarang kita lihat di streamnya atau di pengumuman di depan itu. Sudah munculkah? Sudah. Anies Sulistyawati post a new assignment via quizzes, latihan soal TOT. Nah, kita lihat di dalamnya. Ada dua link seperti yang tadi digambarkan di quizzes. Itulah Bapak Ibu cara mengintegrasikannya, mudah sekali bagaimana urutannya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan detail dan ringkas tetapi jelas dua hal ini. Silakan Bapak Ibu boleh mengerjakan ini oleh-oleh dari saya untuk Bapak Ibu belajar mengenai quizzes secara ya muncul. Silakan bisa dikerjakan dan nanti nilainya akan dinilai otomatis oleh Google. Jadi kita tidak menilai, tidak akan menilai lagi karena tidak manual. Jadi menilainya tidak manual. Bisa kita lihat di sininya Bapak Ibu. Kita lihat di view nanti kalau kita lihat latihan soal itu ya sudah masuk ke satu. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada nilai. Nanti otomatis akan ternilai sendiri. Kita tunggu beberapa saat ya. Bisa agak nanti beberapa jam atau berapa cek lagi pasti sudah muncul. Silakan mengerjakan. Saya tidak akan mengoreksi karena yang ngoreksi langsung dari Google dan Quizzes-nya. Demikian paparan saya tepat waktu jam 3 kurang 2 menit Bapak Ibu. 2 menit. Mantap Anies. Iya. Saya tambahkan sedikit informasi ya, Classroom. Integrasikan ke Classroom. Oke, teman-teman, kenapa integrasikan ke Classroom itu juga menjadi salah satu fungsi dari membuat atau quiz yang Bapak Ibu aman. Ya. Artinya tidak di-crack atau bisa juga tidak anak tidak mengerjakannya lebih dari dua kali. Kenapa? Karena yang bisa buka link yang diintegrasikan ke Classroom adalah Quizzes, akun Quizzes yang terdaftar juga di Classroom. Gitu ya. Intinya kalau tadi Bu Anies bilang bikin Classroom-nya sama akun Quizzes-nya, kalau guru itu boleh sama. Boleh juga beda. Maksudnya gini, saya itu contohnya saya sendiri itu saya menggunakan akun Quizzes dengan email pribadi saya. Tapi saya mengintegrasikan Classroom saya itu dengan Classroom yang saya buat menggunakan email akun belajar ID. Itu enggak masalah kalau gurunya. Sekali lagi catatan, kalau gurunya. Ya, saya ulangi. Emang Classroom ini agak-agak ini ya Bu Anies ya, agak-agak sensitif. Tapi yang perlu ditegaskan adalah tadi satu, Bapak Ibu bisa mengintegrasikan Classroom antara akun Classroom yang sama dengan akun yang digunakan untuk quizzes. Bisa juga berbeda untuk guru. Tapi kalau siswa akan kalau siswa tuh harus login ya Bu Anies ya untuk ke quizzes juga, ke Classroom yeah, juga. Betul. Nah, itu harus dengan email yang sama. Yang sama, iya. Ya, dengan email yang sama. Artinya bagaimana? Kalau dia nanti sampai membuka link, pasti ada kejadian. Bu, kok link quizzes-nya nggak ada di Classroom sih, Bu? Atau, Bu, kok nggak bisa dibuka, Bu? Karena ketika dia ngeklik link dari Classroom, otomatis dia buka tab di Google, ya kan?
Nah, ketika buka di tab Google-nya itu, emailnya berbeda dengan email yang Classroom. Otomatis, yeah, link-nya tidak bisa terbuka. Itulah yang menyebabkan kenapa Classroom ini kalau diintegrasikan ke Classroom itu jauh lebih aman. Biasanya saya makanya kenapa berani menggunakan, sebentar, Bu Anies, gantian nih HP, ya, laptop saya lobet. Sebentar, saya ambil colokan dulu. Siap, siap. Ini Bu Mega kalau pakai akun GSE nggak bisa ya? Saya tuh nggak pakai Quizizz pakai akun GSE, belum nyoba. Jadi jujur aja saya kurang tahu. Kemungkinan memang susah ya bersatu ini. Iya bisa kok Bu Anies. Iya bisa. Saya pakai akun GSE. Ya. Bisa. Pakai yang itu kan GSE-nya bisa kok. Yang lain. Bisa. Oh bisa. Bisa Bu Anies, bisa. Ya jadi saya lanjutin. Jadi ketika nanti ada aduan dari itu jauh lebih aman. Kenapa jauh lebih? Saya selalu mengintegrasikan sama seperti Bu Anies ke Classroom saya, jadi nggak bisa anak-anak sembarangan buka link Quizizz. Tadi, kalau saya jauh lebih serius, saya buat ini, karena saya menggunakan Quizizz untuk PTS, untuk ulangan, untuk PAT, gitu ya. Nah, itu kayak keamanannya jauh lebih aman ketika kita mengintegrasikan dengan Classroom. Ibarat kata, link di Quizizz itu tidak bisa kebuka kalau dia tidak menggunakan akun yang sama yang terdaftar di Classroom. Intinya begitu. Kemarin juga banyak yang menanyakan soalnya Bu Anies, maka biar lebih jelas lagi. Gitu ya teman-teman ya, jadi itu Classroom. Intinya kalau guru dengan Classroom-nya, akun Quizizz dengan Classroom-nya, boleh emailnya beda, boleh juga sama. Tapi kalau siswa harus sama. Intinya gitu, poinnya itu ya, yang dipegang adalah poinnya itu. Gitu. Oke silakan Bu Anies. Cukup sudah dari selesai saya. Sekarang tanya jawab kalau ada yang nanya, jangan gitu ada ya? Ini ada udah jelas banget sama Bu Fitri. Sama Bu Anies sudah jelas. Oke, okay. Ada pertanyaan teman-teman silakan Bu Anies. Silakan teman-teman yang mau raise hand, mau bertanya silakan raise hand. Kalau dicari raise hand 12 halaman loh ini teman-teman, ada yang raise hand enggak kelihatan nih kayaknya. Kalau raise hand langsung kalau terlihat. Oh langsung, terlihat. Oh langsung di layar ya. Aku kok enggak ngerti, enggak ada yang raise hand. Bapak Ibu tolong ini, kasih komentar. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Anies. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Arum ya. Dalam impor kelas, apakah akun GSE dan Quizizz harus sama? Oh, itu kalau tadi. Guru, ini siapa dulu? Kalau guru, jelas bisa beda. Ya, tapi kalau murid harus sama. Gitu. Ada Bukanya fasilitas sweet account ya Bu tadi ya baru ya. Aku baru lihat ini. Ada apa fasilitas itu? Sweet account di. Jadi akun gurunya tuh bisa beda, nggak harus itu. Yes. Gitu. Bisa, betul. Bisa. Di sini bisa, nih teman-teman bisa. Ada sweet account. Jadi bisa Bapak Ibu bisa saya mau import nih, misalkan mau import kelas. Ternyata akun Classroom saya itu ada di dua email yang berbeda. Itu bisa, teman-teman. Nah, ini ganti akun nih ada fasilitas. Hai Bu Anies, belum share screen Bu Aniesnya. Share screen. Ya Allah, dulu. Ya Allah udah ngantuk. Udah ngantuk. Belum share screen. Maaf ya. Alarm absennya udah bunyi ya. Sudah kelihatan belum, Bu? Masih on process. Ini Bu Fitri. Okay, iya, oke, okay, sudah. Bisa ganti akun kan Bu Fitri? Iya, tadi yes, Bu Fitri kan menambahkan yes. Ternyata akun kebetulan sih pakai akun Belajar ID, jadi nyinkronnya gampang. Begitu yang ganti ini mau aku belum pakai, tapi aku punya sebenarnya Classroom yang bukan akun Belajar ID. Nanti dicoba ya teman-teman. Ini klik ganti akun enggak bisa. Tapi di siswanya harus yang sama gitu kan? Berarti iya. Yeah. Yang okay, semuanya tergabung di Google Classroom-nya gitu ya Bu Fitri ya. Yes. Yang penting akunnya murid itu antara akun di Quizizz, dia buat akun di Quizizz dengan akun yang di Classroom itu sama. Kalau okay, di siswa prinsipnya. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Fitri atas tambahannya yang sangat melengkapi khasanah kita terhadap Quizizz semakin hari yes, semakin jelas. Tiga hari rasanya sudah penuh tetapi bahagia ya Bapak Ibu, kayak saya dulu penuh kepalanya tetapi senang karena makin banyak ternyata semakin saya belajar semakin saya tidak tahu itu kunci yeah, saya. Nah, semakin saya banyak belajar semakin saya tidak tahu. Jangan ada yang bertanya tuh Bu Anies. Ada raise hand dari Bu Yuni SMP 96. Udah pada ngerti, udah ngerti. Ya, halo Ibu. Halo Bu Anies. Silahkan Bu Yuni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit aja Ibu saya mau nanya, tadi saya udah nyoba membuat meme ya tadi untuk meme benar dan meme salah. Cuma masalahnya tadi ketika saya lihat di apa ya di pengaturan ya, itu kok yang muncul hanya satu meme ya Bu ya? Masa? Halo Ibu. Halo, iya Ibu. Halo.
Gimana Bu Fitri? Biasanya kan muncul dua kalau lagi iya, di ya. Gimana Bu? Iya, tadi tadi kan saya sudah buat dua meme, benar dan salah. Tapi yang di pas saya lihat di bagian pengaturan itu yang muncul hanya satu meme gitu. Jadi yang lain tuh meme dari apa? Dari ini ya, default ya, dari bawaan Quizizz gitu. Ya, itu gimana Bu? Paham. Sebenarnya yang diklik satu aja Bu, nanti dalamnya udah dua kok itu pas dimainin anak-anak. Oh gitu. Iya Ibu dimainin. Oh iya iya iya. Berarti ya. Enggak muncul ada dua gitu ya, satu tapi dua. Oh, enggak, satu paket, dia satu paket. Satu paket benar salah. Iya tadi kan dalam satu meme judulnya sama. Tadi kan benar salah ada dua jajaran gini kan. Saya harus buat benar. Oh benar. Gitu. Iya iya. Mungkin tampilannya saja kali ya Bu Anis, tampilannya satu, ya, ya. Tapi isi bidangnya. Oh iya, makasih Ibu. Sesuai yang kita buat. Iya, paham, paham. Iya, ya, terima kasih Ibu Bu Anis. Di kolom chat ada pertanyaan Bu Anis. Bu Mega. Bu Mega tolong, yang mana Bu Mega, aku ketinggalan. Ya Bu. Di ini tampilan nilai untuk Quizizz. Nilai Quizizz untuk yang di integrasi classroom apakah ada? Di rekap Quizizznya ada. Boleh ditampilkan mungkin Bu hasil nilai yang di-download di Quizizz apa di GCR? Nah, itu pertanyaannya. Banyak hasil nilai yang di-download di Quizizz apa di GCR? Minta ditampilkan. Ada semua, ya, ada semua berarti. Oh. Berarti Ibu belajar tentang akun ini Bapak Kapa Mikron. Kalau yang di GCR belajar download soal di Google, rekap di classroom. Kalau yang di Quizizz kemarin sudah ya hari keberapa ya ngambil rekap itu? Ini saya izin share. Nah, Bapak boleh tanya sebenarnya lagi, kalau ya? Mengintegrasikan Quizizz ke classroom, saya sebenarnya tidak repot-repot lagi untuk menilai karena ini udah langsung nih. Tidak ada dua yang dinilai. Kenapa cuma 2 dari 28? Karena saya di sini lebih dari satu kali. Artinya, Quizizz mau baca, mau nilai yang mana yang mau ditaruh di sini. Jadi gitu ya. Jadi ini ada dua. Sebenarnya langsung dia masuk ke sini. Nah, nih, lihat. Saya nggak nilai manual, tapi saya nilai ini sudah adalah nilai otomatis dari Quizizz. Gitu ya. Jadi, ini keuntungannya. Salah satu keuntungannya mengintegrasikan juga dari classroom ke Quizizz. Penilaiannya langsung masuk di sini. Ya. Jadi penilaiannya ada dua, nilainya bisa masuk dua, ada di laporan, ada di laporan Quizizz juga bisa langsung masuk di classroom kita. Ini ya Bapak Ibu ya sebelah kiri saya, kalau Bapak Ibu lihat ini nilai ya, sudah otomatis masuk ke classroom saya. Kelihatan kan ya Bu Anis ya? Saya nggak pakai ini soalnya nggak pakai mouse yang itu gitu ya. Nah ini petunjuk ya, ya, ini ada poinnya, ini petunjuknya. Nah ini nilai yang langsung masuk otomatis itu. Semoga menjawab Pak Mirwan. Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi satu Bu Anis ya, Ibu satu Rasa lagi ya, Mariani. Satu lagi. Okay. Sebagai penutup, baik silakan Ibu Rosa. Silakan Mbak Rosa. Bu Rosa ada? Oh Bu Rosa, sudah? Ayo. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosa. Terdengar ya Bu suaranya ya Bu? Terdengar jelas. Terdengar. Ya, ini Bu untuk tadi kan ada integrasi dengan classroom ya? Ya. Ya. Nah, seandainya nih ada siswa yang terkendala classroom-nya gitu ya. Classroom-nya tadi berbeda gitu akunnya. Berbeda akunnya dengan yang di Quizizz. Ya Ibu, maaf mungkin tadi terlewat. Mohon penjelasan lagi, berbeda dengan Quizizz itu ada solusinya gak Ibu? Untuk menjelaskan ke orang tua, kadang kan ada orang tua yang tidak paham ya Ibu gitu. Kalau ternyata tidak bisa gitu, bagaimana Ibu untuk menjelaskannya?
Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu. Baik, emang ini adalah kendala yang klasik banget gitu, karena kadang di handphone peserta didik kita itu akun emailnya atau akun Gmailnya macam-macam ya Bu Anis ya, lebih dari satu gitu. Nah makanya saya memang ini adalah kitanya juga harus kayak buka coaching klinik gitu untuk orang tua murid, apalagi PJJ ya. Jadi pengalaman saya kemarin adalah saya memang di hari pertama itu kan memang classroom saya harus, anak-anak harus masuk menggunakan GSE gitu ya. Nah begitupun di Quizizz gitu, di Quizizz saya arahkan untuk mereka membuat akun Quizizz menggunakan akun GSE. Kalau akun Belajar ID ya pakai akun Belajar ID. Yang jelas adalah nanti ketika mereka masuk gitu, antara classroom dengan Quizizz itu satu akun, itu Bu Rosa. Kenapa? Karena nanti kalau pakai email kayak enak kan email Belajar ID ya, itu kan namanya nggak aneh-aneh. Kadang kan kalau bikin email pribadi aku cantik sekali, atau enggak pakai nama mamahnya, ya. Padahal kita nggak punya nama siswa Minarni misalnya, tapi itu ternyata nama mamahnya. Nah nanti begitu juga dengan akun Quizizz-nya. Jadi memang kita harus mengedukasi orang tuanya juga untuk ketika tadi membuat akun Quizizz-nya, bilangnya adalah emailnya harus sama seperti yang digunakan di classroom. Begitu Bu Rosa. Mungkin ini mah sedikit berbagi praktik baik ya, karena saya sudah pernah saya lakukan. Silakan Bu Anis. Saya punya cara yang aneh karena satu, saya selalu punya pointer-pointer untuk orang tua. Yes. Satu, pastikan emailnya sama dengan sudah. Yang kedua, jika akunnya terkunci tertaut, tanyakan orang dewasa di rumahmu. Itu yang kedua. Oh iya benar. Tiga, tanyakan kepada temanmu yang sudah berhasil. Empat, datang ke sekolah temui saya. Selesai. Iya. Solusi akhir ya. Solusi akhirnya. Kalau saya ikutin semua, saya itu selalu tidak mau dikeroyok. Artinya jangan mau Bapak Ibu dikeroyok oleh murid. Yang kalau datang ke kelas tuh datang mejanya penuh, dipenuhin anak. Jangan mau Bu, corona. Bilang satu, ya. Bertanyalah kepada satu temanmu di sebelahmu, ya. Bu nggak bisa Bu sebelahnya, ya. Oke, sekarang bertanyalah kepada teman di belakangmu, ya. Belakangmu satu lagi, bertanyalah nyebrang ke meja yang berikutnya. Kalau tiga-tiganya nggak bisa, baru ke saya. Ternyata sampai yang kedua aja udah kejawab. Saking anaknya itu terlalu banyak nanya sesuatu yang tidak penting. Artinya sudah ngerti, tetapi maunya bertanya lagi ke gurunya. Dan gurunya capek dong. Jadi saya kalau ngajar nggak pernah capek. Yang capek ya anak-anak itu, karena dia yang jawab-jawabin. Sama dengan ibu-ibu itu. Suruh dia nanya temannya sesama ibu yang ngerti. Kita manfaatin kemampuan orang tua. Jangan kita berfokus pada, kita tuh harus menyelesaikan masalah mereka. Jangan. Diajari mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti akun itu HP-nya sudah pasti di private, sudah gitu Bu, settingannya itu tidak, default-nya itu tidak menggunakan yang GCR, karena dia banyak banget email, ada dua, punya ibunya, kakaknya, masnya, gitu. Nah, pada saat dia klik, yang masuk itu email kakaknya yang SMA. Nah, saya udah tahu itu masuk penyakitnya. Habis itu dia ganti-ganti password sampai 5 kali, akhirnya ke banned. Dan dia nggak ngaku ganti 5 kali. Ternyata di emailnya tuh laporannya, ya Allah. Bapak. Jadi dia kayak nutupi ketidaktahuannya, tapi dengan sok-sokan bisa gitu. Nah, kita arahkan bertanya kepada yang tahu. Kalau nggak tahu, ke sekolah temui saya. Dan yang nemuin saya, tahu nggak, 32, hanya 2. Yang lainnya berhasil semua. Terima kasih, semoga membantu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Mantap nih tipsnya, Bu Anis, ya. Memang ya. Kita harus... Halo. Maaf atas segala kekurangan. Ya, Bu Anis mau manggung lagi ini Bu Anis. Ya, sebentar Bu Anis. Mungkin itu tips yang ampuh ya dari Bu Anis. Memang kita harus mengadakan perapihan email yang masuk ke dalam GCR. Kadang saya juga ada satu anak tapi bisa banyak akun di dalam GCR kitanya gitu kan. Nah, mungkin itu pertama Pak, perlu perapihan. Kadang saya kalau misalkan ada orang tua yang bertanya banyak, saya bikin tutorial Bu Anis bagaimana caranya. Mereka nanya lagi, buka video tutorial dari saya. Arahannya bagaimana bukanya. Dan kadang saya pernah juga menugaskan ke anak awal buka GCR ya, awal buka GCR kan untuk mereka satu hal yang baru gitu kan. Saya bilang kamu udah bisa buka GCR, bikin tutorial. Jadi suara temannya sendiri mengarahkan lewat video bagaimana dia sampai kebuka dan sampai ngirim tugas di GCR. Seperti itu Bu Anis. Memang harus edukasi pastinya ya.
Oke, hari ini tuntas semua sudah 8 materi, berarti kalau dihitung dari hari pertama 7, 7, 8. Sudah 22 ya, Masya Allah 22, tapi semua adalah hasil yang bisa jadi sudah biasa kita lakukan, bisa jadi hal baru yang ternyata pasti, wah ternyata ada ini, ada itu, keren. Banyak di chatnya itu keren Bu, keren. Jadi sesuatu hal yang baru untuk kami yang belum tahu itu adalah sesuatu yang keren. Mungkin untuk yang sudah biasa itu jadi pembiasaan ya. Oh ya, ternyata saya harus ini yang sering saya lakukan gitu ya. Apalagi mungkin agak sulit kalau yang paralel ya. Memang buka akun yang baru, maksudnya buka link akun krisis yang baru gitu ya. Tapi jangan jadikan itu penghalang kalau memang kita ingin yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Mungkin seperti itu penutup dari saya hari ini. Maksimal sekali dan banyak yang kami dapatkan pastinya. Teman-teman juga berkomennya keren gitu ya, hal yang baru buat kami, sesuatu hal yang langsung bisa dipraktekkan gitu ya, betul. Oh ya, saya ingatkan kembali tugasnya untuk hari ini adalah mengirim link ya. Ya, jadi mengirimkan link at koleksi. Oke, link koleksi. Kuncinya adalah di link itu ada tulisan collection. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya nih, jangan bingung lagi, yang mana nih link tugas hari ketiga yang harus dikumpulkan. Kata kuncinya adalah ada tulisan collection, ya mungkin seperti itu dari saya sebagai penutup. Ada yang ingin ditambahkan kembali Bu Anis atau Bu Fitri, mungkin dari Bu Ami? Boleh ditutup Ibu? Ya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa, hari yang lebih baik dari yang kemarin ya. Insya Allah untuk hari besok, hari terakhir, itu adalah hari penentuan bagi Ibu Bapak Guru Hebat sebagai pemenang ya. Kenapa saya katakan pemenang? Karena bisa melalui 4 hari ya secara kontinu dan konsisten. Mungkin bagi yang berhalangan kendala jaringan atau tidak bisa maksimal, bisa silakan membuka kembali link YouTube dari kami ya, insya Allah juga nanti akan dibagikan di grup ya, link YouTube-nya. Kemudian semua yang diberikan hari ini bisa diulang gitu ya, bisa diulang, bisa dipraktekan langsung biar ilmunya nggak lupa, karena masih hangat, biasanya masih yang enak gitu ya. Dan kalaupun yang kemarin-kemarin lupa, buka lagi ya, buka lagi, nanya lagi, buka lagi gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga hari ini semua yang kita dapatkan, pemahaman yang kita dapatkan, ilmu baru yang kita dapatkan, menjadi ladang amal kita untuk anak-anak kita, untuk para rekan-rekan kita semuanya. Saya akhiri dengan acara hari ini dengan membaca basmalah. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saking semangatnya Bu Anis sampai pengen mulai lagi. Ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam semangat. Mohon maaf lahir batin dari saya pribadi. Kalau jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya teman-teman. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih Bu Ani, Bu Sidi. Iya, sama-sama Bapak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Juga makasih. Sama-sama partisipasi Ibu Bapak semuanya. Boleh silakan Utinnya mulai. Aduh, masih ada yang mau bertanya. Oh, tadi ya. Baru saya belum Oke. Kita alhamdulillah Bu Anis, Bu Fitri, pesertanya masih hitungan ratusan. Masya Allah. Boleh, untuk Jakarta Pak Selatan. Pak Marus, di Ovin, Pak memang. Marus untuk YouTube-nya, Pak Marus. YouTube-nya. Kita mau bincang-bincang. Besok makin kasih, penasaran lagi nih ya. Oke, Bu Anis, Bu Ami, saya sudah mungkin cukup ya. Terima kasih semuanya. Oke, Bu Fitri, silakan. Terima kasih Bu Ani, ya, Mega dan semuanya. Sama-sama.
Rehat, Bu Rin kan ya, ya suaranya ya. Iya, iya betul. Iya suaranya ya. Saya. Mana Bu Anis? Salam buat Bu Anis. Ih, Bu Anisnya udah kabur. Iya, iya. Makasih. Karena Bu Anis mengisi acara lagi. Assalamualaikum. Yuk, pamit-pamit juga, pamit.